Alright, selamat pagi teman-teman sekalian. Balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Selamat datang di hari sahur kedua. Dan kali ini akan menemani kalian lagi semuanya dengan bermain air di Subnautica. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Seperti biasa, semoga live streaming ini bisa menemani jam sahur kalian dan juga menemani santap pagi kalian dengan indah. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Let's go, absen guys. Ada Chris, ada Chelsea, ada Faris, ada Arif, ada Nabil, ada Suyanto, ada Didan, ada Fikri, Akbar, Yazid, Verly, Kizo, Kalbu, Ivan, Meli, Banteng, Haikal, Gary, Ovin, Hasgati, Rafiri, Ani, Bakugo, Randi, Nadila, Bang Bajigur, Iksan, Adi, telat gak bang? Enggak telat, halo bang, sahur bang. Selamat sahur, ada Alga, ada Alkim, dan juga ada Wendy. Welcome sekali lagi buat teman-teman semua yang nonton live, yang nonton saat pagi buat sarapan sahur, dan yang nanti nonton siang, atau sore, atau malam di Subnautica episode 2. Langsung aja kita lanjutin, sorry yang tidak tersebut namanya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita selanjutnya, karena kita sudah punya si Maut, yaitu kapal selam. Dan apa yang bisa kita temukan dengan kapal selam itu, teman-teman? Tapi sebelum itu guys, kita akan cek radio dulu ya. This is Sunbeam. Sunbeam. You know Aurora. Oke, makin seru nih guys. Morning. Selamat pagi guys. Buk, komennya buk emang ya guys. Tidak ada keburukan dengan kebaikan, tidak ada kebaikan dengan keburukan. That only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. Okay. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Alright, okay guys. Kemarin itu guys ya, kita udah bikin Sea Maut. Kita juga udah dapat beberapa barang yang lumayan bagus ya. Sempat gue mainin sedikit buat grinding Titan Ingot, tapi nggak banyak-banyak banget. Dan sekarang saatnya guys, kita akan menuju tempat. Bagus ya, gila, indah banget men. Kita akan menuju ke yang ini ya, yang merah itu. Mana kok nggak ada di map? Nah, itu dia guys ya. Lifeboat nomor 19, karena katanya ada orang yang harus diselamatkan di sana. Tapi guys, sebelum itu boleh nggak gue nggak naik dulu? Gue pengen ambil loadingan di situ guys. Ada beberapa mungkin yang ketinggalan teman-teman ya. Oke, boleh ya. Jadi si modnya ntar dulu, jangan dipakai dulu, nanti bensinnya habis teman-teman ya. Alright. Kita akan jalan lagi ke sana, dan gue udah lumayan berani ya buat explore-explore nih teman-teman. Gue udah lumayan barbar nih guys buat mengeksplor ya. Oke, boleh ya. Aku baru selesai sahur, keren. Emang sarapan sahur jam berapa sih guys? Mau scan. Oke, kita puaskan hasrat bocil scan dulu ya. Kita puaskan hasrat bocil scan dulu nih. Nih, gue scan nih, berani gue. Shane Shark, hiu pasir. Cabut gue. Dah tuh ya. Banyak banget yang request buat scan bang, scan ini bang, scan itu bang. Oke, ini apa nih? Wih, lumayan nih guys, lumayan banget nih dapat titanium ingot ya teman-teman ya. Udah tuh, udah gue scan tuh ya, udah lumayan banyak nih yang gue scan guys. Mau scan yang ini juga? Oke, scan nih, tuh. Ini sandstone chunk isinya silver ore, kalau nggak golden ore. Anjing, digigit gue, apaan tuh? Ngajar, digigit gue guys. Ya, jadi isinya yang sandstone itu guys, silver ore atau golden ore atau lead ya, lumayan ya. Nah, sabar, explore dulu. Ah, di sini nih, kemarin tuh kayak gue lihat ada item-item yang ketinggalan. Oke, kita ambil, banyak yang rekomendasi gue buat ambil titanium ingot ya. Titanium sebanyak-banyaknya guys, oke gue akan bikin guys. Oke, semoga gak ada yang ketinggalan ya. Kamu udah makan bang? Udah dong. Oksigen bang, aman aja oksigen. Nah, lihat tuh guys, ada bola tuh ya. Bola gue belum explore guys. Napas habis, kalem aja guys. Ya, aman aja guys. Belum. Isi dulu. Sama-sama, GG ya. Oke, kita nyelam lagi, kita cari bola yang tadi. Ini game seru banget sih guys, parah guys. Kita cari bola lagi sambil kita pulang menuin inventory kita ya. Mana tadi bolanya? Ah, bolanya di situ guys. Dijagain sama Shane Shark ya. Apakah gue bisa mendapatkan scan bola itu? Bioreactor fragment.
Oh, 1/2 blueprint bioreaktor. Apa itu guys, bioreaktor guys? Ada yang tahu kah bioreaktor buat apa? Oke, ada laser cutter, tapi laser cutter kemarin udah full ya teman-teman ya. Jadi kita ditranslate, dikonvert jadi titanium. Oke, kayaknya cukup sih kita explore-nya ya. Kalian mau ke jauh lagi, coba-coba kita cek lagi di depan ya, ada apa lagi nih. Gue tadi mau coba live streaming 2K guys, tapi kayak nge-lag-nge-lag gitu, internetnya masih lag ya teman-teman ya. Oke, ada ini lagi guys. Suara game gak kedengeran, emang iya guys, suara game gak kedengeran. Kedengeran, gedein aja guys. Oke lanjut ya, lanjut ya, lanjut ya. Inventory gue udah full sih sebenarnya guys, jadi kita pulang aja kali ya, pulang aja ya. Pulang aja ya, ya pulang ya, pulang ya, pulang ya. Oke, sekarang saatnya kita akan ambil, ini lihat ya, gue pengen nunjukin sesuatu juga guys. Rupanya benar yang kalian bilang guys. Rupanya benar yang kalian bilang. Ini rupanya baik guys, paus-paus ini, kita lihat dari dekat ya. Mereka tidak menggigit dan bukanlah ancaman. Lihat tuh guys ya, baik mereka ya. Kecuali kalian serang mungkin. Jadi gue akan scan aja mereka, karena belum gue scan teman-teman. Scannya lama juga ya. Scannya lama sekali guys. Namanya Reefback Leviathan. Reefback Leviathan. Alright, kita akan pulang dulu guys ya. Sambil absen-absen deh, sambil absen-absen yuk. Yuk, yang sahur pagi hari yuk, absen. Ada Wildy, ada Fikra, ada Dimas, ada Japri. Gedean suara gue emang iya guys, gedean suara gue guys. Emang, oh iya salah setting guys, mohon maaf guys ya. Oke, gak apa-apa, salah setting. Awal-awal buat intro lah kalian denger suara gue. Dah, udah mending ya. Udah better ya, suara gue gak terlalu gede sekarang ya. Cakep ya, udah pas banget ya. Nah, gak apa-apa, intro denger suara gue dulu. Baru, ah ini guys, ini rupanya bener bisa diserang guys, lihat ya. Bukan deh, salah guys. Ada Rasha, ada Wilky, ada Dimas, ada Rivo, ini apa nih? Oh ini udah gue cek kemarin ya, ini udah gue cek guys. Nah, yuk sekarang kita masuk ke vibe, environment gamenya ya. Sekarang kalian bisa mendengar suara gamenya lebih jelas. Dan itu udah ada yang gue pin di kanan atas guys, itu katanya habitat. Habitat apa gitu, habitat builder ya. Katanya penting juga untuk membuat habitat-habitat gitu guys. Nah untuk bahannya sendiri, kalau kalian bisa lihat ada bahan yang gue masih gak ngerti teman-teman ya. Yaitu mana dia habitat builder, sebentar. Gimana sih, aduh gue masih dengar ya teman-teman. Oh napas gue guys. Sebentar, napas dulu. Di atas dulu guys, di atas dulu ya. Udah malam nih by the way ya. Habitat builder. Ini dia. Nah, komputer chip gua enggak tahu di mana. Wiring kit gua bisa bikin, komputer chip gua enggak tahu di mana, guys ya. Ada yang tahu komputer chip bikinnya di mana? Coba kasih tahu gua ya. Di mana, guys? Bikin red breeder boleh. Red breeder silver gua udah gua grinding, guys. Aman aja teman-teman ya, silver udah gua grinding. Jadi kita keluarin silver ore kita, teman-teman ya. Tapi gua lupa, belum gua rapi-rapin banget nih. Ada banyak soalnya storage bawah laut gua, guys. Silver ore. Mana lagi guys ya, lupa gue guys. Banyak banget nih guys. Aduh suka begini ya, suka tiba-tiba jadi ganti nama ya. Tapi sebelum itu kita bikin titanium ingot dulu gak sih guys. Kita bikin titanium ingot dulu yang banyak. Titanium. Di mana guys, coba-coba gue mau baca chat kalian dulu dah. Komputer chip di mana guys, kalian tau gak, komputer chip. Itu kan ada resepnya komputer chip. Emang oh bikin komputer chip. Oh iya bikin dulu guys. Table coral, gold, copper wire. Oke. Bisa banget kita coba bikin ya. Kita bikin titanium ingot dulu. Titanium ingot supaya inventory-nya lebih sedikit. Titanium ingot lagi. Oke, gua akan bikin builder inhabitant dan juga gua akan bikin apa tadi yang mau gue bikin guys? Lupa kan namanya. Silver ore, kok gak ada silver ore gue ya? Perasaan gue udah nyari banyak kemarin guys. Sabar. Pasti ada guys ya. Kita nyalain center kita air dulu. Kita cek satu-satu. Silver ore itu bentukannya, nih gue keluarin dulu karena mau bikin copper wire ya. Bentar ya, fokus dulu ya guys ya. Oke itu baterai busuk. Masa gue gak ada silver ore sih? Bener aja gue gak ada silver ore.
Silver ore. Hah? Hilang, guys. Krimer kurang persiapan kah? Gak ada silver ore-nya. Gak apa-apa, bisa kita cari sih sebenarnya. Harusnya banyak deh, gue kemarin udah nyari. Hilang ya. Mau cari aja, gampang sih guys. Kalau mau dicari gampang sih. Gak mungkin loh, ada loh kemarin loh guys. Oke, kita cari aja lah, kita cari aja ya. Cepet kok, gampang kok nyari silver ore. Sebenarnya sih gak gampang-gampang banget ya. Apalagi udah malam gini. Seek fluid intake. Oke, kemarin juga gue belajar satu hal guys, bahwa memang rupanya kalau kita masak ikan itu bisa busuk ya. Mau di scan gak tuh? Dia ngejar gue guys. Dah, stalker. Oke, gue cari silver bentar ya. Hei, ada sih sebenarnya guys, itu harusnya ada guys. Gue harus cari baik-baik, kalian gak nyuruh gue buru-buru kan. Kita berenang ke dalam aja nih guys, pede aja. Aduh, di sini sih gak ada silver ore. Silver ore tuh daerah yang merah guys. Ada itu kalau gue cari, gue inget gue ada kok. Gue grinding beberapa kok silver ore. Sini guys, sini silver ore ada sini. Harusnya sih sekitar sini silver ore ada guys ya. Berani kan gue nyelam-nyelam jauh sekarang guys. Ah itu dia, silver ore dari situ guys. Ya. Aduh, gacanya gak hoki dapat lead guys. Game selain ini dong Bang Winda. Iya ya, sorry ya kalau gamenya banyak yang gak suka dan sepi. Kata siapa tadi? Kata Reza. Mohon maaf Reza kalau gamenya kurang banyak yang suka. Cara lagi. Oke, ini dia, semoga silver ore. Oke, that's one. Sabar guys, napas dulu guys. Oke, udah pagi nih, lebih gampang nyarinya kalau udah pagi ya. Oke, gue butuh sekitar 3 silver ore lagi teman-teman, karena kita mau bikin apa? Komputer chip ya. Sebenarnya tuh ada, gue nyimpen guys, gue nggak bohong. Cuma gue harus cari baik-baik di storage gue yang berantakan itu. Ini dia, di sini ada temennya. Gue suka ini game ini bang, gamenya bagus. Ya sabar ya, ntar lagi kita akan jalan kok. Ntar lagi kita akan explore pakai si mod guys. Tapi kita make sure kita bikin barang-barang yang kita butuhkan ya. Oke. Ah, dapat gold. Gue nggak tahu ya gold kegunaannya apa teman-teman ya. Gue belum tahu gold kegunaannya apa guys. Aduh, itu ini lagi lime ya, harus sand, yang sand guys. Harus yang sand. Cari yang sand ya, Reza asik sendiri. Kadang tuh nyaru ya kalau kita pakai sand. Nah ini, wih anjay, itu gue benci banget ikan yang itu guys. Kang gigit ya, eh banyak nih guys. Aduh, lead lagi, kurang hoki. Oke, lead lagi, kurang hoki lagi, oke ada lagi di sana guys. Parah banget aku difitnah, tadi siapa yang ngomong? Silver ore, oke dua lagi ya. Dua lagi silver ore kita pulang dan kita crafting guys. Oke, gold penting gak sih guys? Gold di grinding guys. Apakah gold penting guys untuk di farming? Ini aja. Yes, oke one more. Apa ini kita lihat ya. 30 seconds. Oke lumayan guys. Buat dapat titanium ya, titanium gue pengen banyakin titanium ingot. Kayaknya titanium ingot tuh item late game teman-teman ya. Oh gold penting banget, gold penting guys. Banyak yang bilang gold penting. Kok copper ore sih? Holy crap man, gue gak liat oksigen gue. Segarnya udara lautnya. Oke kita nyelam lagi teman-teman. Gigi ya, udah jago banget ya gue. Titanium penting banget buat markas. Oh titanium buat markas. Oke sekali lagi kita gacha. Harusnya sekali lagi kita gacha, kita pulang nih dengan titanium. Coba inventory gue udah mau full, gak apa-apa lah, fullin aja ya. Satu titanium lagi kok, satu silver lagi kok. Silver nih, bentukannya gitu guys. Oke, semoga ini silver ya. Aduh, kenapa lead mulu? Lead kepake gak guys? Siapa yang poroba lautan? Lead kepake gak? Gue kumpulin semua itemnya ya. Aduh, gold lagi cenah. Ya elah penuh lagi nih jamur bongnya lah.
Sama dapat silver ya? Malah dapat gold mulu, guys. Oh, udah enggak ada. Itu serem banget cuy, dalam banget gua, guys. Ngeri anjay. Apa nih? Ada penuh, enggak bisa. Sabar guys. Satu lagi guys, sambil ke arah pulang deh. Gila. Silver kedalaman 300-an. Iya, di batu-batu itu. Oke, sambil gua ke arah pulang. Nih guys. Gua cukup serius main game ini ya. Gua enggak mau ngecewain viewer-viewer gua yang suka game ini nih. Nah, jadi gua ada satu hal yang gua pelajari, teman-teman ya. What the fuck is this, bro? Hasil outcrop. Remember the materials you gather are the property of the All Terra Corp. Apa ini guys, baru gua baru lihat. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Oke, gua akan buang quartz ya. Lithium, is it good? Wow, material baru. Gua dapat diamond emang. Dapat satu diamond, mana sih bentuknya gimana diamond? Wih, diamond. Oh, diamond dari itu ya. Oke, nice. Ilmu pengetahuan, guys. Suara abangnya kecil. Oh, sekarang suara gua yang kekecilan emang ya, guys. Sekarang suara gua yang kekecilan. Vital signs stabilized. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Waduh, gua butuh satu silver lagi nih. Udah pulang aja kali ya. Ya dong, satu kutil lagi dong, masa enggak ada sih? Pas, udah pas guys. Ini udah paling pas nih ya. Bah, aku lagi sahur, mantap. Oke, silver. Oke, gue butuh nyelam lagi, teman-teman. Kita butuh satu silver lagi. Sabar ya. Mohon bersabar, guys. Udah bikin red breaker, mau bikin red breaker juga, guys. Please. Aduh, kenapa lit terus kena? Yes. Let's go, Bang. Makasih udah temenin sahur. Sama-sama, guys. Oke, it's time for us to go home ya. Let's go, we go home now, man. Nah, guys, tadi gua mau ngomong apa ya? Tadi itu gua mau ngomong, guys. Jadi, guys, gua sempet baca komen dari kalian. Katanya ada sebuah marker ya, sebuah pertanda yang bisa menjadi patokan kita untuk dijadikan markas, katanya ya. Namanya Zero Point, bener gak itu? Ada yang veteran game ini gak dan setuju dengan teori itu, guys? Bener ya? Zero Point, Red Breaker kita bikin ya, Red Breaker ya. Iya, Zero Point, dan gue udah tahu cara nyarinya, guys, Zero Point. Gue udah lihat YouTube dikit, guys. Gitu, guys. Mau kita kasih bikin dulu Zero Point, guys. Udah nonton plotnya belum? Intinya plotnya di game ini tuh kita mau nolong teman-teman kita yang kecelakaan, guys. Oke, boleh ya, boleh. Semoga materialnya cukup ya, teman-teman ya. Semoga materialnya cukup nih. Oke, gua akan bikin wiring kit. Table coral kayaknya gua ada sih. Table coral, guys. Lalu gua akan bikin beacon. Oke, bikin copper ore titanium gampang aja. Sekarang kita bikin komputer chip sama red breaker dulu satu-satu ya. Gua butuh fiber mesh sangat-sangat gampang ya, gua udah ada simpenan fiber mesh. Oke, red breaker jadi, teman-teman. Red breaker. Apa ya gunanya itu, apa ya? Gunanya apa ya red breaker, teman-teman? Ini apa nih? Anjir, ada ikan nyangkut, guys. Wih, udah dipakai ya. Oh, anti radiasi, teman-teman, rupanya ya. Oh enggak, bisa diganti. Oh, gue nggak tahu nih apa perbedaannya ya. Intinya sekarang inventory kita penuh dan gue akan membuat apa ini ya, kita pin ini ya. Ya kepake, bre. Ah, nggak apa-apa, kita bikin lagi, bisa kan? Over ore. Wiring kit, bikin lagi. Sekarang kita mau table coral sample, copper wall, table coral sample. Ah, itu kayaknya aku punya deh. Table coral sample. Sabar ya. Nyari dulu nih. Table coral sample.
Table, wah gak ada guys. Table coral sample gue gak pernah nemu deh kayaknya. Apa itu guys? Table coral sample guys. Ini ya, ini bukan. Ini ya. Oh itu ya, itu mah ada di kapal guys. Oke, nice. We're done man. Nice. Oke, we're done guys. Let's go. Kita sudah mendapatkan ini ya, apa namanya, komputer chip ya. Nice. Dan kita bisa bikin habitat builder. New blueprint acquired. Huh? Wih, propulsi cannon. Guys, bikin advanced wiring kit dulu atau habitat builder nih. Udah pas bang suaranya kata elf. Oke, gua akan bikin habitat builder ya. Yuk, habitat builder dulu ya. Yang banyak yang request ya. Oke, let's go. Warp gravity to pull and push object. Oke, ini nanti deh habitat builder dulu ya. Oke, nice, sudah jadi guys habitat builder. The builder tool is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Alright. Oke, gua unpin. Mana dia habitat builder? Habitat builder. Bentuknya begitu, oke gue akan taruh sini dulu. Wush. Guys, fitur rumah kah? Oh ini resep-resep yang udah kita cari guys. Gila, kita bisa bikin ekologi, belum banyak print lu. Oh iya, guys, yang minimal gue kayak bisa masuk rumah itu yang mana guys? Yang minimal gue bisa masuk rumah ini ya? Multipurpose room ya? Yang minimal gue bisa masuk rumah ini kayaknya part-part tambahan sama pipa sama buat kita masuk-masuknya guys. Oh iya, ini guys, dua ini nih, gue belum ada resepnya. Oke, gak apa-apa guys ya. Multipurpose room itu kita harus ada resepnya. Ya udah, mungkin resepnya bisa kita temukan di eksplorasi selanjutnya guys ya. Jadi untuk saat ini kalian tahu apa yang mau gue lakuin, kita harus explore guys. Setuju nggak? Kita lanjut explore. Gue akan lanjut masukin ini. Oh ini udah ada tadi ya. Gue akan kosongin inventory gue sebentar guys. Oke sebentar. Masih ada yang kosong tadi. Ini gue akan ganti aja dulu ya. Berarti belum butuh teman-teman ya. Belum terlalu butuh. Aduh penuh semua lagi guys. Storage-nya guys. Kita masukin aja dulu, banyak banget ya, gila material gue berlimpah sih jujur ya. Nah kita kosongin, kita bawa yang perlu karena kita akan explore ya. Siapa tahu kita dapat item banyak teman-teman. Dan setelah itu gue akan persiapkan makanan aman sih guys ya. Harusnya sih makanan aman guys. Ini sumpah penuh semua bre. Alamak penuh semua guys. Udah ya. Pakai simot ya. Sebentar, makanan gue butuh minum. Oke minum ya. Minum ada di sebelah. Nah itu deh. Kok sampai situ ya? Kemarin nggak sampai sini, guys. Oke, minum. Oke, nggak apa-apa, kita ambil aja yang bisa diambil. Nah, ada dua nih. Satu doang. Oke, guys, siap ya. Kita ntar lagi akan explore nih, guys. Ntar lagi kita explore nih, guys. Baterai kali, ganti baterai, guys. Kok nge-lag, emang nge-lag, guys. Ganti baterai nggak sih guys? Baterainya udah mau habis tuh. Ini gua apa nggak perlu? Apa pakai simot aja? Oke, bikin air lu minum gelak. Obat aman. Semuanya aman. Kita udah siap explore ya. Oke, makanan. Gua akan masak sekarang dan kita akan makan yang bisa dimakan ya. Bang, ada radio. Emang iya guys, ada radio. Nah. Oh iya benar. Oke, boleh. This is Life Pod 6. Okay, I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rocket. Udah radiasi katanya. Request immediate assistance. Wah. 6 out. Oh my god, udah ada. Guys, kita harus gerak cepat enggak sih, guys? Approximate transmission origin recorded to data bank. Oke, gua akan ganti baterai. Power cell, baterai gua ada enggak sih? Sabar guys. Baterai gue mungkin ada ya. Sabar. Oh, gue kayaknya gue sempat simpan baterai guys. Sabar.
Sabar guys, sabar guys, sabar guys, sabar guys. Baterai yang masih baru. Ah itu tuh, itu apa? Ah baterai busuk. Ini harus dirapiin sih segera ya guys ya. Mohon maaf ya masih berantakan ya. Crafting aja nggak sih? Crafting baru aja nggak sih guys? Crafting baru aja ya. Oke crafting baru aja deh, crafting baru deh, crafting baru. Oke crafting baru ya. KKS nonton emang iya guys, KKS lagi nonton guys. Pusing anjing banyak banget barangnya bro. Copper ore, copper ore. Itu terus yang gua ambil apa tadi? Yang gua ambil copper ore. Copper ore. Walak banget. Eh sabar, 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 sabar guys. Bikin baterai charger. Oke itu gold. Pusing. Pusing. Kakaknya nonton di mana guys? Ah ini dia copper ore ya. Nah, nah yuk, yuk gas, 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 gas. Habitat builder pakai. Emang bisa gua bikin, coba gua bikin tes ya. Kita tes sekarang ya, kita bikin ya, kita bikin ya. Kita bikin baterai charger. Siapa tahu bisa di charger beneran. Coba. Apa bikinnya? Harus di oh, enggak bisa guys pasangnya. Emang bisa pasang di sini, guys? Kayaknya enggak bisa deh. Kayaknya enggak bisa deh, guys. Enggak bisa, guys. Enggak bisa, guys. Eh, tuh kan kenapa kejempuk lagi? Harus di home base tuh. Banyak yang bilang harus di home base. Ah, enggak bisa, guys. Enggak bisa, guys. Harus di home base ya. Dah baterai, sip, baterai, udah ada yang baru. Baterai ada yang baru guys. Oke baterai dan langsung kita pasang aja baterai baru, set. Alright, lalu kita masukkan baterai busuk. Ya elah penuh, ya udah gue ambil makanan satu. Baterai busuk kita taruh ya, dah, sip. Nah, sebelum kita berangkat ya, sebelum kita berangkat guys. Nih guys, jadi guys, cara mencari zero point katanya begini guys. Ya. Nah, kalian naik ke dalam pot kalian, lalu kalian lihat kiri kanan ya. Nah, kalian cari core semacam yang menonjol gitu ya. Itu kayak ada yang menonjol, di situ ada yang menonjol juga. Tapi kalian cari yang menonjol gede, ya. Nah, lalu kalian ke arah sana. Kalian ke arah sana. Nah. Jadi zero point itu katanya patokannya adalah trompet raksasa ini, teman-teman. Nah, trompet raksasa ini ya. Nah, langsung kalian ngadep ke sana. Nanti kalian akan melihat sebuah kayak lubang gitu ya. Nah, lubang ini nih guys. Ini katanya zero point nih, ini patokannya dua lubang ini. Bener gak? Bener gak para veteran? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener gak? Bener, itu zero point. Ya udah, gua akan marker nih sekarang ya. Katanya di situ tempat yang paling enak buat bikin markas early game guys. Oke, gua akan bikin di sini ya. Gua akan bikin di sini ya. Nih, zero point di sini ya. Tuh, di antara lubang ini guys. Tuh, nih dataran ini nih, nih. Tanah ke bawah ini namanya zero point guys ya. Oke? Gua akan langsung marker. Bener bang, itu zero point bang. Aduh, kenapa dilepas lagi? Dan langsung kita kasih nama ya, zero point. Gak terlalu jauh sebenarnya ya dari ini kita ya. Lalu kita akan lihat, marker kita ada beberapa teman-teman ya. Oke, kapal karam kita off. Lalu zero point kita akan nyalain. Mana zero point? Zero point kita nyalain dan warnanya kita bikin warna merah ya. Alright guys, zero point-nya udah gua marker ya sesuai dengan panduan yang gua baca-baca guys ya. Sekarang sih saatnya teman-teman kita berangkat nih guys ya ke destinasi berikutnya guys. Kalian banyak yang bilang untuk bawa power cell, gua udah bawa power cell ya untuk si mod kita. Berangkat kah guys? Gas kah? Gas kah guys? Sama kalian suruh gua buat bawa repair tool karena kalau ketabrak. Kalau ketabrak mobilnya guys, kita harus segera perbaiki ya. Oke, langsung gas ya. Gas nih, helm radiasi udah dipakai. Oke, gas ya, let's go. Welcome aboard, Captain. Anjir, deg-degan gue cuy, deg-degan guys. Ush, nabrak apa itu guys? Nabrak apa itu guys? Bukan, 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 oh sini, sini, nah di sini guys. Ush, ush. Ngeri bro, ngeri banget guys ini guys. Cari ikan buat bakar-bakar, stok ikan gue emang habis. Ada guys, ada kok ya, ada beberapa, ada minum juga beberapa, cukup lah. Anjay, epic banget. Bangkit gue. Anjay, inilah keindahan biota alam laut ya.
Anjay, itu bapaknya ya, gila, merinding gak sih? Gusbam gak sih, guys? Eh, yang lagi sahur pada merinding gak sih, guys? Duh, apalagi Tuke ya, kalau Tuke lebih merinding kali ya? Holy shit, 600 meter, guys. Guys, kalau kalian bisa lihat di kamera gua ada ini darah kayaknya 100 ya. Kalau 97 tuh kayaknya fuelnya ya. Wush! Dalam banget itu, guys. Bro, kekuatannya cuma 200 meter, cuy. Ini feeling gue buruk sih, guys. Gak ke situ kali, guys. Harus di-upgrade, guys. Harus di-upgrade pakai apa, cuy? Bang, aku tak merinding gue, anjir. Dalam banget, cuy. Apa yang terjadi kalau kita melebihi batas? Berenang ke bawah, gue berenang ke bawah nih, yakin. Anjir, lagunya serem banget lagi, bre. Wih, ada material, bro, di sini, bro. Anjir, kedalaman gini. Eh, guys, kita ini dulu gak sih? Scan dulu gak sih? Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. Oke, gue coba turun dari kapal ya. Gue coba turun dari kapal nih, guys, ya. Ah, mati gak nih gue turun? Eh guys, ada tekanan air loh, tekanan air luar biasa loh, guys. Coba ya, gue turun dari kapal ya, anjir ngeri gue, cuy. Oh nice, vehicle upgrade. Oke, jangan takut, YOLO. Oke, kalau napas kita habis, kita langsung naik kapal ya, inget guys ya. Jangan panik guys. Banyak resep di sini. Gila, oksigennya cepat banget ya berkurang ya karena ini, bro, apa? Aduh, gelap banget lagi, bre. Oh my god, kapal gede sih ini, asik sih, guys. Wah, banyak sih, guys, ini materialnya, guys. Pound torpedo. Jadi gue baca ya, teman-teman ya. Hukum tekanan air ya. Jadi manusia itu, wah, ini enggak bisa sih, guys. Gue harus lebih pede, sabar. Bacotnya ntar dulu ya. Ken, brother. Wait, what? Bisa. Bentar, gue ke kapal selam dulu, guys. Sabar. Nih, jadi katanya, guys, ya. Katanya manusia itu, guys, kalau kita menyelam terlalu dalam ke air, itu kan air liquid, tapi teori tekanan air itu bisa menghancurkan tubuh kita. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam air terlalu jauh, terlalu dalam, tubuhnya akan hancur, ibarat kegencet. Bener gak teorinya, guys? Oke, mungkin gue bisa bantu center sini. Bener ya teorinya, betul ya? Ini pasti masih banyak ya, gue gak mau segampang itu pulang. Kita akan arahin centernya ke sini, guys. Bener ya? Yang bener, bang? Iya, makanya gue make sure sama kalian. Anjing! Anjir, gak boleh ketinggian, gak boleh kerendahan, gue langsung kena damage, guys! Apalnya meleduk, bro! Sabar. Awas guys. Oke, tungguin gini ya. Bener ya. Oke, kalau manusia aman sih, guys. Yang penting oksigen ya. Oke, kita akan mulai explore di sini. Dan kita akan mulai scan. Yang bisa di scan. Nice, lampunya kesini, guys. Mantap banget, guys. Anjir, yang bener aja gue kesitu, guys. Oke, torpedo shoot. Nice. Yes, sir. New blueprint acquired. Twins on. Black red, nice. Oke, dapat air. No signal. Oh, mungkin gua gak bisa pakai ini. Repair tools. Oh, light stick fragment. Oh, ini fragment, guys. Waduh, dapat buat ngewota, guys. Oke, okay, we got it, new blueprint acquired. Duh, kita nggak butuh ngewota nggak sih, guys? Kotak-kotaknya cek, bang. Oke, okay, kotak-kotak cek ya. Oh, ini nih, thermal plane fragment.
Thermal plant, oke, okay, nice. New recep. Kapal gua mana? Kapal gua jauh enggak? Kapal gua jauh. Sebentar, sabar guys. Oksigen. Oksigen dulu guys, sabar guys. Oke. Okay. Nice. Cutter enggak ada, cutter guys. Oke, okay, berangkat lagi guys. Yang belum mana guys? Ini udah belum sih? Ini belum deh kayaknya. Oh, ini mah tangan tadi torpedo udah guys. Oke, okay, torpedo jadi titanium. Can I scan this? Ah, officer udah jadi titanium deh. Belum cuy, nice. Wah, banyak banget dapat resep guys. Makan cuy. Makan dulu guys ya. Litio. Ah, ini di bawah sini belum guys. Bioreactor fragment. Hah? Oh, ini nih. Thermal plant fragment, nice. Banyak banget resep yang gue dapetin guys. New blueprint acquired. Moonpool frag, oh lumayan GG ya, banyak banget ya. Wih, buat main biliar kah? New blueprint acquired. Kayaknya sih udah semua ya guys ya. Butuh yang laser-laser itu ya. Nah, pertanyaan gua nih guys. Udah semua ya, cukup ya. That's it. Biliar dalam laut. Nih guys, gimana kita cara ke dalam situ? Apakah benar harus upgrade dulu guys? Upgrade katanya butuh diamond. Nah, lantas questnya yang mana gitu loh. Ini udah ya? Ini kayaknya udah sih. Apa gue nyelam aja kali ya? Nyelam gak sih guys? Barbar aja gak sih guys? Nah, yang penting gini-gini, caranya gini guys ya. Kan dia di bawah situ. Oke, jangan sampai 200 meter. Gue parkir, gue tuk... Wah. Guys, can we do that? Apa emang harus upgrade dulu? Tadi kayaknya dapat upgradean gitu, guys. Nih, vehicle upgrade tuh. Guys, kayaknya harus upgrade dulu sih ini, guys. Nggak logis sih, guys, nih. Syukur kita dapat resep tadi, guys, resep upgrade. Coba tes ya, tes. Yolo. Enter the void, bang. Oke, yolo ya, yolo, coba ya. Gampang lagi, materialnya cuma gelas. Udah gua pin tuh. PDA data. Udah sih guys, cuma PDA doang guys. Oh nih. Integrating new PDA data. Mana ini gue? Oh ada lagi, gas, ada lagi, teliti yuk, keluar lagi, gas. Mana cok? Oh itu. Oke, gas, teliti, scan. Scan. Lumayan nih guys, inventory gue full gak? Oh lumayan nih. Oh lumayan gini-ginian, lumayan. Oh, apa nih? Nice, lithium, GG cuy. Aduh, lithium udah di scan belum ya? Oh iya ini guys, nice. Yes, thank you, ultra high capacity tank, nice. Lebih napasnya lebih dalam cuy. What the fuck is... Ajin! Anjing, dicucuk gua cuy. Wih, sabar lu, gua mau scan, gua mau jadi bocil scan ya. Bang, ada ruby sama gel shake.
Udah ya gue, greedy gak sih guys? Lagi, barbar lagi, gila seru juga ya, seru ya, deg-degan ya. Lihat dinding-dinding banyak diamond, gue masih belum terlalu tahu guys, diamond bentuknya gimana. Oke, gue akan lebih teliti ya. What the hell is that bro? Ruby, aduh lupa scan guys, material baru scan dong Brando, ah. Oke, ini udah nih. Masih zero rate? Masih dong guys. Oh my god guys, Ruby apakah perlu guys? Anjir episode gini kita gue jadi jago banget men episode ini men. Ah quart mau gampang guys quart. Ini guys. Tolong. Kayaknya ada satu lagi Ruby-nya deh. Lihat. Kreatur egg. Ini, aduh, keskip. Udah, gue buka tadi ya. Reginal, siapa di sini yang nama bapaknya Reginal? Pulang yuk guys, pulang yuk, cukup yuk, greedy gak sih guys, ini guys. Pulang, awas, jangan sampai ketutup langit-langitnya, pulang, udah, ya. Set nuke gini, ya, udah ya, kita full upgrade, pulang ya, go home ya. Udah ada PD bro, go home yuk. Yo jangan greedy yo. Itu ada lagi tuh. Kok nyala-nyala guys kayak belum ya? Awas, jangan di bawah 200 meter. Udah ya, itu udah ya, udah gua ambil ya tadi ya. Oh, ini udah guys, ini yang tadi ya. Udah itu guys. Okay, nice guys. We go home strong ya. Ada radio baru. Gua dapat dua radio tadi guys. Oke, kita pulang ya. Bang, bentar kamu dapat diamond, gue dapat banyak tadi guys, diamond. Yes, dapat 2, nice. Yes. What a beautiful sea. Hah! Aduh, nabrak cuy. Inilah keindahan lautan teman-teman yang disembunyikan oleh pemerintahan Indonesia ya. Anjir, nabrak ikan kena damage cuy. Selama ini pemerintah Indonesia itu zero point menyembunyikan rahasia ini dari kita guys. Tapi kita tidak bisa diam saja. Kita harus mengungkap misteri bawah lautan yang selama ini disembunyikan ya. Oke? Contohnya makhluk ini. Gue yakin Pak Jokowi selama ini tahu ada makhluk ini di lautan Indonesia guys. Tapi beliau memutuskan untuk menyembunyikan itu guys ya. Rusak kapal gue bro, tinggal 69 darahnya guys. Guys, upgrade 300 meter yuk, progress yuk. Anjay, epic banget bro, epic guys, epic. Wah, dapet diamond lumayan banget nih teman-teman. Oke, kita perbaiki kapal dulu gak sih guys? Bang, masuk ke daerah 300 meter buat scan multi-purpose room di dalam jamur ungu. Yaudah, kita harus ini ya, kita harus apa namanya, kita perbaiki dulu teman-teman. Mana repair gua? Oke, repair dulu gak sih? Oke, betulin. Nice. Aduh, anjay, nyangkut bro. Sekarang kita bisa bikin scan apa? Kita lihat teman-teman. Ada radio guys. Kasian banget ikannya, gua tolong lah. Oke, gua akan baca radio dulu, kita lihat story-nya, kita denger. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. Wah, ada waktunya, bro. To establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. The hell, man? Ada waktunya, bre. Sunbeam out. Gua gak mana tahu, anjir. Anjir, dapat lagi hidrolurik acid, guys. Ini bukannya buat perawatan wajah ya? Ntar dulu nih, guys. Gua jadi panik nih. Waktunya buat apa, cuy? Ntar, sabar. Saya barunya. Oke, ikan bakar dulu ya. Tim penyelamat emang iya, guys? Craftingnya di mana guys, barang-barang baru tadi guys? Tar dulu masalah tamat cuy. Kayaknya di ini gua deh, di mobil gua yang satu lagi guys. Ini guys, ini guys. Gimana cara upgrade-nya cuy? Tar dulu nih, kenapa jadi di waktu gini guys? Gue jadi gak tenang kan?
Sabar ya, sabar, 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 sabar. Nih, gue pin ya, gue pin ya, gue pin, dah, tuh. Ya, elah pin. Ini waktunya nutupin, bre. Bikin moonpool, bang, bikin moonpool, moonpool. Oh, moonpool, bikin moonpool. Upgrade-nya di moonpool. Moonpool bikinnya di mana moonpool? Coba, 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 pelan-pelan, sabar, guys. Moonpool, moonpool. Gue udah punya resepnya, kah? Di bikinnya di mana? Dibikinnya di mana, guys? Bikinnya yang buat wajah hyaluronic acid, bang. Pake, oh, habitat builder, habitat builder. Oke, okay, habitat builder, habitat builder, habitat builder, jangan panik. Tenang, tenang, guys. Kalem aja sama gua. Tadi material banyak banget, bro. Habitat builder. Oh, ini. Vehicle docking bay with high energy and structural requirement. Titanium ingot lubrikan lead. Titanium ingot lubrikan lead. Titanium ingot lubrikan lead. Titanium ingot. Titanium ingot. Aduh, penuh, guys, inventory-nya penuh. Titanium ingot lubrikan. Lih, titanium ingot. Ruby gue simpen dulu ya. Ruby gue simpen. Copper ore jangan dibuang. Titanium ingot. Gue ada kok titanium ingot, guys. Titanium ingot. Lubrikan. Lead. Lead ya, lead ya. Lubrikan titanium. Titanium ingot gue mana sih? Banyak banget, guys. Aduh, di mana sih, guys? Titanium ingot, guys. Ah, di atas tuh nah. Titanium ingot lubrikan lead. Titanium ingot lubrikan lead. Harus datarannya rendah ya? Di 0 point, oke, okay, 0 point, 0 point, 0 point ya, 0 point ya. Yuk, 0 point, 0 point. Tiga puluh menit, guys. Kok merah, bro? Itu tuh bisa, nah. Oke, sama, aduh, ini kameranya gak bisa dijauhin ya? Construct. Bisa gue bongkar gak itu, guys? And then? What? Masuk! Masuknya lewat mana, cuy? Gigi, tar dulu, guys, jangan gigi dulu, guys. Gimana cara masuknya nih? Pintunya yang mana? Masukin simotnya ke dalam. Oh, masukin simot ke dalam. Oke, okay, masukin simot ke dalam. Masukin simot ke dalam. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated. Berarti kita butuh material upgrade ya, sebentar, sebentar. Sekalian bawa enggak sih? Titanium ingot glass tuh. Titanium ingot glass tuh. Titanium ingot glass tuh. Titanium ingot glass. Eh, jangan sini, sini. Ada sini, guys. Titanium ingot. Oh, syukur gua banyak ya. Glass tuh. Titanium ingot glass. Titanium ingot glass. Titanium ingot glass. Anjay, glassnya enggak ada, bro. Glassnya enggak ada, guys. Jir, berantakan kali, bre. Masa gue gak ada gelas? Seriusan, gue gak ada gelas, cena. Nah, bikin aja lah, bikin aja, guys. Nih, ada nih, satu nih. Butuh dua ya, butuh dua ya, butuh dua ya. Ini jangan dulu ya, ini sabar dulu ya, sabar dulu ya. Bang, emang kalau waktunya habis bad ending gak ya? Serius, veteran, jangan scam, guys. Jangan skim, guys. Emang benar, guys, kalau waktunya habis bad ending, guys. Zero point. Acir. Oh, enggak, hampir nabrak. Oke, zero point ya. Ah, gimana cara masukinnya nih? Dari bawah gitu. Yang nabrak kali, guys. Yang benar aja, bre. Tar gue lihat dulu ya. Oh, iya, bisa. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Jangan bikin panik deh, suara-suara neng-neng itu. Oh, makanya dia harus tinggi, guys.
Anjay, epic banget cuy. Lah, gimana? Gimana naikinnya coy? Naikinnya gimana guys? Huh? Weh, naik kapal. Welcome aboard, Captain. Atasnya pasang solar. Yang bener aja kalian, kenapa kalian gak bilang dari tadi, brother? Solar tuh yang mana solar? Ini solar panel, quart 2, oke, gampang. Kenapa kalian bilang dari tadi, guys? Solar, apa, quart ya? Ini waktunya ngalangin pin marker gua, guys. Sabar, kapal, oke, kapal. Solar ya. Kejauhan, bang, kagak, kocak, itu udah 0 point, udah bener, guys, udah paling GG itu. Gak bisa bangun di sini lah tuh, datarannya banyak batu-batu, men. Oke, gue bikin solar nih ya, Belum ada power, harus kasih solar panel. Oke, solar panel apa tadi? Quartz, oke, quartz gue banyak sih harusnya. Hutan, gak ada di situ, guys. Berarti bikinnya itu pakai habitat builder, gini. Dah, tuh, ini ya. Ini apa yang ini nih, thermal plant. Boy, mau sekolah, emang iya guys, sekolah guys hari ini guys. Oke, gue bikin ya. Gas nih, taruh sini nih. Taruh sini ya. Oke, gas. Apa nggak ngaruh? Oke, taruh aja lah, bodo amat lah. Oke, done, that's it. Bikin dua. Oh iya cuy, ada bunyi cuy. Power restored. All primary systems online. Oh gitu mekaniknya ya, bikin dua lah. Tuh banyak yang request bikin dua tuh. Tuh materialnya nggak ada, satu dulu guys ya. Hah, power online. Let's go, epic banget cuy. Anjir, merinding gua sih. Gue merinding sih liatnya sih guys. Oh itu tuh. Kontrol panelnya di mana kontrol panelnya guys? Akses upgrade. Sebentar. Bikin dulu. Ini bikin ininya dulu. Oke, resepnya udah ada. Enhance safety pin rada stuck. Bikinnya di mana guys? Dibuat lagi bang control panelnya. Ah, control panelnya bikin lagi bro. Astagfirullahaladzim. Control panel. Oke, control panel. Interior module. Yang mana guys? Gak ada guys. Habitat builder. Oke, upgrade station. Bang, butuh blueprint mobile vehicle upgrade control, serius? Perlu upgrade control buat upgrade? Astagfirullahaladzim, banyak amat yang dibikin bro. Kenapa kalian nggak bilang dari... guys, kita ke target dulu nggak sih guys? Kita ikutin waktu 30 menit itu dulu nggak sih coy? Nih tuh, nih ya, yang ini ya. Signal Aurora Rendezvous Point Dryland ya. Ah, what the fuck bro. Oke lah, kita kesitu dulu guys. Anjir ribet banget bro, harus bikin perintilannya cuy. All systems online. Aman kan kok situ ya? Air aman guys. Air cuma ada 2 nih. Aman kan kira-kira air 2 biji guys. Vital signs stabilizing. Gas lah. Nanti ya. Nantilah upgrade-nya kita ini dulu guys, ikutin waktunya dulu tuh. Waktunya bikin gak tenang guys ya. Anjir. Geleduk. Oke, banyak yang harus diperintilan nanti deh, upgrade-nya nanti guys. Gua rasa itu upgrade akan menjadi 300 meter guys ya. Kalian kenapa bilangnya gak sekali ya, bang harus bikin ininya dulu bang, harus bikin ininya dulu bang. Bilangnya satu-satu, jadinya gua pusing guys. Bikin charger dulu, ya sabar, ntar dibikin guys. Ini daripada meleduk, daripada bad ending, mending kita kesitu dulu gak sih? Ini kayaknya di atas feeling gua ya, karena namanya aja dry land guys ya. Kosongin inventory, loading gila di sana bang, aduh.
Yang bener loading gila di sana. Ya abang nggak lihat chat? Iya, masalahnya yang ngechat itu kebanyakan nyuruhnya satu-satu, mother father. Dah, gua mau ke situ dulu ah, daripada bad ending nih guys. Kecas lagi nih gue, 998 kecas lagi guys ya. Lagi IG. Di belakang lo ada megalodon bang. Kayaknya gara-gara gue parkir diangkat gitu jadi kecas lagi guys, tanpa harus diisi power baterai cell gitu kali ya. Bang, loading bang, iya loading, ayo. Banyak banget itemnya itu guys. Ada apa sih di sini kayaknya? Kayak ada aurora-aurora apa gitu. Coba kita lihat ya, What? Ada pulau? Ya ampun, storage gua penuh lagi bre. Ini aja deh, kita buangin aja gelas ya. Ini apa, creator egg? Buang aja lah. Ya gak sih? Anjir, game ini ada pulau rupanya ya? Gimana kok cara naiknya guys? Anjir, indah banget cuy, dalamnya gini guys. Gue harus cari jalan untuk naik cuy. Sunbeam landing set. Oh, sunbeam landing set beda lagi. Sunbeam landing site itu yang 26 menit guys. Sempat gak sih gua kesana setelah dari pulau ini? Ini naiknya mana lagi bro? Sempat gak kira-kira guys? 20 menit guys. Yang sanding itu yang 20 menit. Ini apa nih, bisa di scan ya? Bisa guys. Nggak ada jalan naik ya teman-teman ya. Sempat nyantai aja, kalem aja guys, kalem aja, nggak usah buru-buru, santuy. Lihat doang nggak sih apaan, ada batu-batu ngambang. Gimana cara naiknya ya guys? Bang, kok gue pengen muntah liatnya. Sana ada bang, penting itu. Yang 25 menit dulu bang. Aduh, dia gak bisa ngaceng ke atas lagi guys. Oh itu tuh, ada tuh, ada jalan tuh kayaknya. Aduh, gak ada guys. Tinggi semua guys. Rantai dihancurin, emang iya guys? Rantainya dihancurin guys. Coba gue puterin dulu dah, gue takut disesatin bocil lagi nih. Puterin dulu, make sure guys, daerah kanan sini belum ya. What the? Oh itu mah, itu apaan anjir? Nah itu baru lagi ya? Enggak sih, fix, gak ada jalan guys. Oh enggak, itu aurora guys. Ini gak ada jalan sih, ini gak tahu kemana ya. Guys, ada yang tahu gak? Veteran, yang sesat jangan ngomong dulu deh. Yang sesat jangan ngomong dulu guys, yang veteran dulu guys. Gimana cara gue ke pulau ini nih? Dari bawah, yang bener. Ada tadi pintunya muter yang bener. Dari bawah apa dari atas? Bawah, kayaknya nggak mungkin dari bawah dah. Oh iya benar, dari bawah guys, benar guys. Gue celengel menyerah, wah terbang kapal gue men. Aduh, wes, akhir. Tar, pelan pelan ya. Dari kolong, gue celengel guys, kencangkan sabuk pengaman guys, gue celengel menyerah guys. Gak bisa naik gak? Oke, nice, dapat videonya guys. Integrating new PDA data. Hah? Wah, gue sempet kan explore pulau ini nih. Hah? Raja jamur ya, ambil guys. Ambil apa nih guys di pulau ini guys. Inventory gue gak banyak, kita buang-buang dulu gak sih yang gampang guys. Ini gampang nih, buang-buang aja lah. Ini gampang juga, gold jangan bro, gold jangan guys. Gold jangan ya. Ah nih ikan-ikanan nih, ikan busuk buang, ini jamur buang. Ini gua makan aja, jangan buang aja nanti kausan.
Ini gue buang, ini bumerang gue buang. Oke, ini item-item gue jangan ya. Ayo let's go guys. Kaca butuh, kocak gampang, kocak kaca nyarinya enggak lihat di markas gue 0 point banyak banget. Yo explore guys. Gelas mah gampang bikinnya guys. Apa nih kira-kira, gila ada pulau di game ini ya? Kayak raft cuy. Ada markas manusia terbengkalai, emang iya ada markas manusia terbengkalai guys. Wah, waktu gua enggak banyak teman-teman ya. Kita harus segera ke yang 2000 meter, guys. Java Cup. Hah? Sejenis kopi kah? Bang, 23 menit, Bang. Kalem. Nih gua ke atas ya, gua naik. Guys, lihat itu, guys. Ada sesuatu di atas, guys. Hah? Ini ada harimau kah di sini? Ambil enggak nih? Sunbeam dulu. Gimana cara naik ke atas sih? Tinggi banget cuy. Oke, parkour bisa guys. Huh? Ayo bisa paksa ya. Huh? Gak bisa ya ke atas itu ya. Oh bisa nih, ada jalan nih. Nice. Ya waktu gak banyak yuk. Awas jatuh, kepleset. Itu kapal hancurnya ya. Lari. Ini udah gue pada scan kan? Udah dari scan semua, guys. Yes! Ada apa di sini? Marbabelon! Ambil sini, kayaknya langka nih, guys. Yes, PDA baru, nice. Yes! Aduh, makan tempatnya gede banget, Cina. Potato Cina, guys. Oke, gue makan satu lah, Lalu gue ambil yang ini ya. Oh, ini bisa ditanam kali ya. Game ini ada mekanik nanam gak sih, guys? Game ini, guys. Udah kali ya, cukup ya. Lompat kali ya, kita lompat aja kali, guys ya. Lompat mati gak sih, guys? Iya, bisa, ada mekanik tanam. Potnya di-scan, emang bisa di-scan potnya? Serius? Nah iya bisa anjay. Oh mungkin kita bisa create pot kali ya? Mungkin ya? Bah ini bisa gak? Ini juga sekalian deh, scan semua guys. What? Guys jangan bilang gue bisa bikin observatory ini dengan gue menyeken guys. Kursi gak bisa, meja gak bisa. Oh, serius? Pintu juga bisa di-scan? Jangan lupa scan guys, semua bangunan rupanya bisa di-scan sekarang. Coba bagian ini pipanya bisa enggak? Semuanya udah guys, udah cukup. Ya, waktu ya. Udah guys, udah ya pulang ya. Go home ya. Ada lagi, guys. Ah, gua parkour sini, tenang, kalem. Kita parkour sini. Ada lagi, ada satu markas lagi, guys. Kalem. Oke, 20 menit. Ingetin gue ya buat Sunbeam ya. Nice parkour. Ah! Yeah. Oh, oke, enggak apa-apa. Damage tadi. Oke. Ini yang kita butuhkan rupanya, resepnya di sini, guys. Multi-purpose room akhirnya dapat juga, men. Jangan pernah puas. Scan semuanya. Scan yang bisa di-scan. Tadi kayak gue melihat sebuah makhluk aneh, guys. Oke, sepertinya dia baik. Dia pembaik, guys. Aman, dia pembaik. Anjing! Anjing, apa tuh? Bobby! Anjir, penjahat, guys. Obat gue ada gak sih? Anjir, kill gak sih? Anjim! Pergi! Go home lu! Mati lu ya, mampus lu, gigit-gigit gua lu ya. Buruan nih, gua dikejar waktu nih. Sorry toxic. Oh itu ada sesuatu disitu guys, nice banget. Hah? Jadi gak bisa lewat. Nice purple tablet, apa nih? Integrating new PDA data.
Oke, meja ini nggak bisa. Eh, waktu nggak sih? Hah! Ini deh. Nes, nes, nes. Inventory full. Oke, gua akan makan-makan satu ya. Makan satu ya. New blueprint acquired. Oke, oke, cukup, cukup, cukup. Atas ini udah. Laba-labanya, guys. Sunbeam, sunbeam nggak sih, guys? Sunbeam nggak sih? Tadi kayaknya bisa masuk deh. Nah, ini nih, masuk sini gua belum. Anjir, itu gimana cara masuknya, cuy? Bentar, guys. Bentar, guys. Ini nyangkut-nyangkut mulu. Wah, banyak banget sih, guys. Ini banyak banget sih yang bisa kita... Eh, guys, gimana? Gini deh. Yang penting kita udah tahu pulau ini, teman-teman. Mending kita ke Sunbeam dulu. Setuju nggak kita ke Sunbeam dulu? Biar kita nggak dikejar-kejar waktu. Statis rival nih belum, nih belum, nih belum, guys. Daripada bad ending... Oh, bisa lewat sini, guys. Nice. Bisa apa ini? Ultra Glit Finds. Scan. Anjir, dia di situ, guys. Sabar, guys. Oke, dapat banyak banget, gua sumpah, guys. Sumpah dapat banyak banget, men. Hey guys, guys, guys ya. Mungkin ini belum semua ya kita explore ya. Tapi untuk saat ini kita pulang dulu. Oke, setuju ya. Dan kita akan berangkat langsung ke Sunbeam Gaming, Sunbeam Gaming ya. Aduh, gimana cara pulangnya lagi nih, guys? Ke gunung satu lagi. Next, next ya, next ya, next ya, next Sunbeam dulu, guys. Yuk, 16 menit yuk. Aduh, ini gua di mana lagi si mod gua? Wah, jauh lagi, guys. Aku lihat bawah aja lah, bodo amat lah. Anjir, deg-degan gak sih? Seru banget ya, seru banget ya, seru banget ya. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Yes, sir. Ini bisa di-scan gak sih gini-ginian? Gak bisa, guys. Udah deh, gak usah banyak bacot. Langsung ke Sunbeam, cuy. Awas, nabrak-nabrak. Langsung nabrak, hati-hati. Oke. Oke, eh harusnya sempat sih, guys ya. Harusnya sih ini sempat banget teman-teman ya. Harusnya sempat. Aman, aman, aman. Oke, kita harus set objektif sekarang. Sekarang kita mau bikin apa dan kita mau questnya apa teman-teman? Questnya apa? 300 meter sih targetku, 300 meter sih, guys. Bang, balikin dulu, kosongin inventory. Siap. Yo, kosongin inventory yo. 0 point tuh, 0 point di situ ya. Ayo kita absen-absen dulu enggak sih? Absen-absen dulu enggak sih? Udah pada sarapan sahur belum, guys? Udah pada sarapan sahur belum, guys? Pakai nitro, Bang. Minum, Bang, minum. Oh iya, minumnya habis lagi, guys. Enggak sempet, Bang. Langsung aja. Ya udah, langsung aja nih. Gila nih game, dunianya gede banget, cuy. Banyak banget yang bisa dieksplor. Udah, Bang. Udah kata Salmon, kata Satrio, kata Jaki. Kata Mumu, kata Nijam, udah. Apa itu? Oh, itu yang tadi ya. Gila, epic banget, guys, petualangan kali ini, teman-teman ya. Bikin base camp, bikin base camp. Iya, iya, base camp, base camp, base camp. Multipurpose udah bisa ya. Gua kehausan, teman-teman. Sudah mulai kehausan kita, guys. Kita harus segera minum, guys. Untuk kita dalam bahaya. Udah bisa ya tadi ya? Udah bisa, coba gua cek dulu ya. Harusnya sih udah bisa, guys. Modification station, anjay. Ultra Glit. Ih, GG banget. Ih, GG sih, bro. Aus gua, aus gua. Gua aus banget, guys. Sebentar, gua pengen nanya deh. Buat bikin yang ultra-ultra itu harus di base camp kah? Udah nggak bisa bikinnya di markas spot kita, guys. Iya ya, teori gue gitu, guys. Bener gak? Di multipurpose. Oh, multipurpose itu yang paling penting, cuy ya. Ya ya, benar-benar. Nanti kita bisa upgrade. Tarle. Shit. Ini gue makan aja gak sih, guys? Rugi gak sih kalau gue makan semua? Ah, bodo amat lah, bocil rugi menyerang. Daripada kita habis inventory, guys. Nah, yang penting udah di scan, guys. Oh shit.
Oh shit. Can we do like this? Ini aman gak sih? Ini aman gak sih kayak gini guys? Kalau gua misalnya gak bisa anjay. Gak bisa bro. Nah gua taruh sini aja dulu lah, Ini gak bakal kemana-mana ya? Nah ini jangan, Oke aman guys, gak kemana-mana guys. Gak bakal hilang kan? Seek fluid intake immediately. Baik. Baik, masanya gelap banget nih. Anjing, kehausan gue, Cok. Cok, mana? Mana bola-bola sedot-sedot kita mana, guys? Bola-bola sedot kita hilang, cuy. Aman aja, guys. Aman aja. Tenang, gue jago, guys. Aman aja, guys, ya. Aman aja, cuy. Lah. Lah mana tadi bre? Lah mana ikannya cuy? Lah! Lah mana ikan yang gua masak tadi woy? The hell man? No! Wih hilang sih guys? Udah diminum, itu loot drop emang iya guys? Ntar jangan bikin panik guys. Oh, aduh! Jadi botol kocak, eh kalian bikin gue panik, gue jadi panik cu. Ya, tuh. Ah, elah santai aja guys. Pokoknya jangan dipush guys, sabar, kalem tuh. Nah, kalem aja. Jadi botol ya. Masih bikin gue panik deh kalian ini ya, orang-orang pada. Ini ngapa gelap amat dah hidup ya. Nah, itu dia di situ teman-teman ya. Eh, kita pindahin gak sih guys? Kita pindahin di zero point gak sih? Bisa gak sih kita pindahin ini di zero point guys? Nanti ya, oh bisa guys, nice ya, bisa guys ya, bisa, nice. Oke 10 menit ya, gue punya waktu 10 menit guys. 10 menit, let's go. Waktu kalem aja guys, 10 menit lama itu guys. Santai aja, santai aja, aman, everything under control man. Aman, 11 menit deket, kan gue pakai mobil guys, mobil kan GG guys. Minum sekali, minum dua kali kali ya, nggak apa-apa lah, minum dua kali lah. Misalnya gue akan ngobat ya, ngobat, ambil satu, sip, aman, dah, gas, dah, udah enak nih, udah terang nih guys. Oke, gue mau naruh di zero point dulu ya, sabar, naruh bola dulu guys. Ajay, nabrak apa sih orang kagak nabrak dah? Oke, bola semangat gua taruh di sini ya. Gantang. Oke, gas. Wajir, kaget gua. Oke, guys, let's go guys. Sunbeam. Oke. 10 menit 1000 meter. Apakah bisa atau tidak, guys? 10 menit kita mau mencapai 1000 meter, apakah possible? Kayaknya sih possible sih guys. Ngebut banget bro mobil kita guys. Kalian kenapa sih bikin-bikin kok panik? Padahal nggak ada yang perlu diburu-buruin. Kalem aja guys, bisa tuh. 800 meter, 700. Wah udah oke, aman. GG guys. Dah abis ini kita bikin base camp untuk full upgrade ya. Harus full upgrade ya. Oke abis ini kita full upgrade. Semuanya kita upgrade, tangki kita upgrade, fin kita upgrade. Apa aja yang bisa kita upgrade semua biar kita bisa lebih masuk lebih dalam ke dalam lautan yang di yang dirahasiakan oleh pemerintahan Indonesia, oke? Okay? Let's go. Sunbeam. Oke, okay, di bawah ada apa ya? Oke, okay, ada stalker. Kita ada stalker, guys. Stalker. Sama upgrade kapal selam simotnya ya. Gunung bro, awas. Ada radio baru tuh. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Massive energy. Maksud? Energi yang sangat kuat.
Di atas ya? Woi, apaan tuh, bisa di scan kah? Oh, pulau guys. Cyclop! Anjir, Cyclop apaan tuh? Anjir, banyak banget pulau di game ini ya? Oh, sunbeamnya ini. Hah, terus gue kemana nih? What is that? Ada peradaban. Hah? Hah? Yang tadi gua ambil. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy. Entar dulu nih, masuk sini aman gak nih guys? Masuk sini aman gak, Cok? No match is found in database. Terus 7 menitnya ini apa? 7 menitnya ini apa, guys? Eh guys, gue takutnya mati cuy di dalam cuy. Tunggu saat, tungguin aja, tunggu 6 menit, tunggu aja, tunggu aja, tungguin aja. Bo, masuk aman enggak? Masuk aman enggak? Masuk aman enggak? GC matiin sunbeamnya apa sih guys? Coba kalian bahasa baik-baik. Itu bahasa Inggrisnya sunbeam akan datang dalam 6 menit. Ini kok feeling gue buruk sih gue masuk sini guys. Tunggu di luar aja gak sih guys? Ini kayaknya gue terlalu greedy deh masuk ke tempat ini. Ah, gak apa-apa lah. Download aja, download, download. Unknown language. Attempting translation. Oh nice, dapat data, dapat bahasa alien gue, nice. Anjay, berani banget gue sampe masuk sini, guys. Eh, kayaknya ini ada kejauhan gak sih, guys? Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Anjir, gue ambil-ambil aja, bro. Gila. Anjir, apaan tuh gue ambil, guys? High capacity alien energy, gokil. Eh, gue kena karma gak ya gue ambil itu ya? Can I scan something here? Eh, gue takut kena karma, guys. Kuil alien gue colong-colongin, cuy. Oh, bodo amat lah. Unknown language, attempting translation. Kalian berani gak baru main langsung ke tempat alien, men? Udah kali ya, cukup ya, cukup ya, cukup ya. Wah. Shit, this is not good, man. This is not good, man. Guys, nggak dulu, jangan dulu. Eh, bisa naik lagi nggak? Apa-apa, mau naik lagi, Pak? Bisa. Ah, bisa naik lagi, guys. Bisa naik lagi, guys. Bisa naik lagi, aman. Guys, udah, guys. Jangan kejauhan, guys. Kejauhan, guys. Bocil bad ending menyerang, nggak? Anjir, kesedot gue, bro. Aman. Bisa naik lagi, kocak. Ah, kalian mah sengaja bikin gue panik. Aman, guys. Dah, nih gue keluar ya, gue liat sunbeam. Sunbeam tuh kayak laser gitu, guys. Nah, cabut, jangan greedy, guys. Udah, ikuti objektifnya dulu ya. Nggak usah ngide gitu, jauh banget mainnya kita, guys. Kejauhan mainnya, cuy. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Ngemeng apa sih? Bener kan sini keluarnya? Ya bener guys. Sambil oke, sambil nunggu 4 menit ya. Mungkin kita bisa jelajahi pulau bagi ini ada sesuatu guys. Ada sesuatu di pulau ini teman-teman. Ada sesuatu yang mengerikan di pulau ini, tapi mungkin nanti ini ilmu pengetahuan kita buat yang veteran kasih tahu ada apa di dalam sini, tapi jangan spoiler banget, dan buat yang veteran diam aja mendingan ya, jangan sesat ya. Oke. Dah, gua mau explore dulu bagian-bagian luar nih sambil nunggu 3 menit. Lama juga 3 menit ya. Apa gitu? Oh, Bulbo, Dildo 3 bisa ya. Dildo 3 bisa, guys. Oke, nice. Sunbeam landing site.
Enakan lihat dari atas atau dari bawah, guys? Enakan lihat dari bawah atau dari atas, guys? Wih, apa nih? Skyrail gila. Lucu banget. Apa namanya? Wih, ada gua, guys. Ada gua nih, menarik nih. Masuk gua dulu enggak sih, guys? Ah, lu enggak usah rese dah. Sheesh. Diamond, bro. Diamond, guys. Nice banget, bro. Banyak banget gue material-material gigi sih, guys. Enak juga ya. Oke, 2 menit, 2 menit. Yuk, masih bisa explore. Yuk, greedy, mode greedy. Yuk. Sheesh. Ini udah gue scan belum sih, guys? Udah, guys. Oke, banyak banget item gue ya. Ruby masih, jangan kejauhan kali ya, nanti nggak bisa keluar, guys. Nanti lupa jalan, men. Hah? Ada lagi air-air di sini, cuy. Gila nih game, gede banget ya. Udah nggak sih, guys? Greedy nggak sini, guys? Cukup kali ya? Ntar nyasar, iya ya, jangan ya, udah keluar ya, keluar ya. Yuk, 2 menit lagi nih, sunbeam nih. Yaudah, keluar lah, keluar, 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 keluar. Ice cube-nya scan. Emang ice cube-nya belum di-scan, guys? Oh iya, belum, belum. Oke, kalam, 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 kalam. Wah, rese tuh laba-laba tuh. Sabar, sabar, sabar. Anjing, 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 laba-laba dai. Anjing, anjing, laba-laba, wey. Laba-laba, apa sih laba-laba? Ngidebet lah adalah laba-laba ya. Banyak banget lagi laba-labanya di sini, guys. Aduh, rame kali laba-laba. Cabut lah dari laba-laba. Lah. Oke, okay, nice. Oke, okay, gue akan tunggu di bawah ya. Kalian udah pada ini belum? Udah pada makan belum, guys? Udah pada makan belum? Udah pada sahur udah. Abis biasanya kalian abis sahur tidur atau apa, guys? Lihat ke atas langit. Kalian biasanya tidur atau nonton atau gimana, guys? Nih gue ke atas bukit nih. Oh, ini apaan tuh? Oh, ada suara. Sangka kalah, cuy. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere, and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't hit? Dia mau kasih marker, mau kasih petunjuk. Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Guys, bad ending kah? Jangan-jangan emang kita harus masuk ke situ dan menghentikan sistem laser teknologi alien ini. Guys, emang jangan-jangan harus saya masuk kah? Guys, serius yang veteran, apakah emang seharusnya itu yang terjadi atau kita bisa menghentikan itu, guys? Thank you.
Alurnya gitu kata Fatan sang veteran gamer. Wah, bocil-bocil mau nyesatin gua ya. Anjir, bro, meninggal, bro, kapalnya, bro. Yah. Bad ending, banyak yang bilang bad ending juga kata bocil-bocil, guys. Eh, serius nih bad ending, guys? Eh, gue mau masuk gua dulu gak sih, guys? Masuk gua dulu gak sih? Hah? Sabar, masuk gua dulu, guys. Serius ini bad... Serius, emang ini bad ending, guys? Explore gunungnya dulu, ada sesuatu apa? Coba-coba apa yang di-explore? Masuk ke dalam tower. Explore gua atau explore apa, guys? Explore gua dulu. Oke, gua akan explore gua ya. Ini banyak juga yang bisa di-scan, guys. Masuk ke lift tadi ya, serius guys. Gua kayaknya gua takut disesatin nih, cuy. Pulang dulu enggak sih, guys? Yang penting udah enggak ada waktu lagi nih. Apa NST? Pulang dulu enggak sih? Pulang dulu terus kita bikin markas dulu, guys. Diamond nice banget. Ini gua enggak bisa pulang loh nanti, guys. Sebentar dulu, guys. Hafalin dulu jalan pulangnya ini, coy. Oke, jalan pulangnya di situ ya. Jalan pulangnya di situ, guys. Ingat-ingat ya. Bohong, Bang. Emang alur ceritanya begitu, Bang. Oke. Pulang dulu bikin base camp. Iya, teori upgrade dulu enggak sih biar gua bisa explore lebih GG gitu. Anjay, cuma batu doang. Bentar. Greedy dikit ya. Greedy. Oke, ingat jalan pulang, guys. Gua akan coba explore di... what is that? Wah, itu dalam banget sih, guys. Gua gak berani, sumpah, guys. Guys, kita upgrade dulu gak sih? Upgrade base camp dulu gak sih? Baru dah kita voting ya. Baru kita voting untuk masuk ke dalam teknologi alien itu sebaiknya kapan ya? Gitu aja gak sih? Banyak banget bocil yang bilang bad ending, guys. Gue jadi males main gitu. Gue jadi bingung harus percaya siapa, guys. Nah, cukup. Yuk, balik ya. Ya, kita upgrade ya. Udah bisa kan upgrade ya? Apa belum? Setidaknya upgrade fin sama tangki udara kita lah. Oke, gue akan pulang dulu ya. Coba. Coba gini. Gimana ya? Gua nih yang nonton ada 13.000 orang nih. Bisa fragmennya, Bang. Coba masuk gedung ada fragmen. Masuk sekarang, Bang, biar misi selanjutnya ke-trigger. Ya udah, gua akan masuk sekarang, guys. Huh? Ini pilihan yang berat. Coba, mungkin ada yang udah enggak ada sih. So far nih udah enggak ada, guys, tuh. Relen signal. Enggak ada ya. Oke, gua akan masuk sekarang ya. Gua akan putuskan untuk masuk sekarang dan ke yang lift teleportasi itu, guys. Tapi gua akan ngecek dulu untuk stok makanan gua ya. Udah pada habis nih, guys. Lama enggak dungeon-nya, panjang enggak di dalam, guys? Pohon Bulbasaur. Tunggu, panjang enggak nih dungeon-nya nih? Oke, cuma sebentar. Oke, kalau cuma sebentar gua akan rush nih ya. Kita rush ya. Sisa fragmen kapal selam, Bang. Ih, Cyclops tadi, Oke, gua akan parkour sini, guys. Barbar aja. Eh, mana sih tadi ya? Yang gitu-gituan ya? Yang teleportasi no sejutusnya di mana sih, Cok? Huh? Ini balik gak sih? Sebentar dulu, guys. Lupa aja, turun ya. Oh, sini kah? Ini ya. Ah, ini dia. Beda sih, guys. Ini ya, bener ya? Oh, bener, guys. Hah?
Oke, turun. Cepat, kita kausan guys ya. Aduh, semoga nih pilihan yang tidak buruk ya teman-teman ya. Bro, are you kidding me bro? Seriously? Ini jauh gak? Ini gede gak sih guys? Gue feeling gue buruk sih. Coy, gimana gue pulangnya coy? Ini gede banget loh, gue lupa jalan loh guys. Alien Ark? Pulang gak sih guys? Portal, itu portal, emang itu portal guys? Itu teleporter, serius, teknologi alien. Wow, what is that? Hah, alien rifle? My god, teknologi alien kita kuasai semua resepnya cuy. Nah, ini guys, ini, berarti itu udah semua ya. Ada tembusannya. Oke. Udah ya. Cukup nih. Daripada kita mati kausan, guys. Pulang gak sih? Masih belum selesai. Aduh, gila bocil emang mau gue mati di teknologi alien, guys. Bocil emang menikmati kematian gue, coy. Lihat itu gak? Lihat, guys. Gue udah haus banget, bro. Gue udah gak ada minuman, guys. Masalahnya, guys. Iya, explore lagi, tapi masanya gue udah gak ada minuman, cuy. Upgrade dulu gak sih? Tuh, lihat tuh, sick fluid intake. Pulang aja gak sih, guys? Kalau gue bisa dehidrasi gue sedikit, gue lanjut deh, gue gas lagi deh. Next lah, kita balik lagi sini. Kan bisa balik lagi, guys, kan bisa balik lagi. HP lu berkurang, Bang. Agak kalau HP mah gampang, guys. Pulang lu gak sih? Minum air laut asin dong, guys. Minum bulbotri. Nih, bulbotri tuh. Oh, yang ini. Vital signs stabilizing. Gimana nih? Mau pulang apa lanjut nih? Endstream, pulang aja gak sih guys? Yaudah, 60 sih cukup guys. Yaudah, gue liat bawah aja ya, gue udah tahu jalan nih guys. Masuk lagi nih ya. Apa mau penuhin dulu bulbotrinya? Penuhin dulu biar aman gini deh, gue penuhin deh. Yaudah ya. Oke, yaudah gue penuhin dulu ya. Harusnya 100 sih penuh. Oke. Dah toh, yaudah. Udah 2 jam belum, lanjut besok aja. Emang masih seru sih. Oh, kapal selamnya. Oh iya, bisa juga, bener juga ya, bawa kapal selamnya kali ya? Boleh, yuk. Welcome aboard, Captain. Nah, tadi itu, masuk sini. Nah, ke arah sini kan? Ada lubang gede, guys. Bang, buat Cyclops gak ada resepnya, guys. Kurang 2. Yang gue penasaran ini guys, gue jujur penasaran banget yang kapal ancur kita tuh. Itu kayaknya banyak loadingan guys. Kayaknya ya, ini baru feeling ya. Gue penasaran, kita udah main 4 jam, belum pernah ke... Anjir, kaget gue.
Belum pernah ke kapal yang hancur itu, cuy. Ini dah tuh. Gue explore tuh ya. Aman sih, minuman aman sih, guys. Siapin scanner gak sih? Ya 4 jam sama episode yang kemarin kok. What the hell, bro? Oh, jangan ada yang kelewat ya. Ini ada laser, guys. Eh, kalau gua ke laser tuh mati gak sih? Oh, tablet biru tadi. Eh, ungu. Cek dulu baik-baik. Cek dulu baik-baik ya. Di bawah ada ungu-ungu. Oke, ntar kita pulangnya lewat situ kan. Gue cek lagi, guys. What is this? A message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable. Anjir, dua kali, cuy. This planet is under quarantine. Ya, bad ending ga? Anjir, tiga kali anjir ketagihan gua, guys. Ketagihan gua. Loading summary to data bank. Nagih, bro, nagih dicucuk, guys. Scan diri sendiri. Self scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. No! Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Kita kena COVID kah? Kena bakteri, guys. Ya, kalian nyesatin gua emang yang nyuruh kesini, coy. Kabur nih, udah nih. Oh, disembuhin dulu. Mana bro, ungu-ungu bro, tadi bro. Oh itu tuh. Guys, cabut nih guys. Udah boleh cabut, bad ending kah? Covid alien, emang iya guys, covid alien guys. Emang gitu alurnya wah, yang bener guys. Emang gitu alurnya apa, bad ending. Hah? Wah, ungu-ungunya dapat lagi men, ungu-ungu banyak banget. Udah cabut lah, upgrade guys. Eh udah, cabut ya. Emang gitu satu planet kena virus bang. Eh kayak film ini gak sih, alien itu, alien yang virus hitam itu guys. Ingat kalian tahu gak film alien yang melawan manusia-manusia berotot itu. Nah manusia berotot-berototnya itu, mereka menciptakan teknologi virus hitam guys. Virus hitam yang bisa menggerogoti tubuh. Tahu gak alien, ada manusia putih berotot guys. Oke cabut ya. Cabutnya ya, ke zero point ya, ayo upgrade ya. Emang ada kocak virus hitam, nonton aja alien api gitu. Udah nih guys, cabut ya. Itu namanya bakteri kara bang, oh gitu. Lu bisa berenang gak bang? Gak bisa. Oke, let's go ya, kita pulang ya. Prometheus ya, Prometheus bener. Oke, zero point ya, ayo upgrade ya. Full upgrade, bukan Ambatron, kocak. Eh itu apa tuh, menggoda tuh guys, guanya guys. Guys, scan atau mundur, guys? Guys, dia pembaik atau penjahat, guys? Enggak sih, gue gak mau berurusan sama dia sih. Penjahat, guys, bukan pembaik, guys. The hell, bro, dia bisa hilang, bro. Anjir, gila, makhluk-makhluk di game ini aneh. Guys. Hei! Ah, ambil ini. Diamond, nice. Oke, gue akan pulang dan gue akan full upgrade, teman-teman ya. Banyak yang menggoda, tapi item-item di sini, men.
Anjir, serem banget cuy, ada naga cuy. Penjahat, 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 naga penjahat ya. Anjir, gila guys, ini gue merinding. Coba, gue gak kuat guys. Gue gak kuat lihat airan yang kayak dalam banget dan gak ada dataran gitu. Gak nyaman gue liatnya, sungguh gak nyaman guys. Bikin gue, kalian ada yang sama juga gak sih gak nyaman gitu guys? Poroba istilahnya ya. Wah itu mantap tuh, material mantap guys. Aduh inventory full, ah makanannya lah. Gue gak butuh gituan guys. Nanti material banyak, jadi kita pulang-pulang bisa crafting semua ya. Okay, we go home now and then we do upgrade ya. Upgrade. Acir! Goblok apaan sih tuh? Bakteri kara. Oh, bakteri kara namanya anjir. Masa nabrak ikan kena damage, guys? Oke, tadi gua mau bikin apa, guys? Ingetin gua tadi gua mau bikin apa? Hah? Serius ada ini? Enggak ada di skate. Gua udah kesini belum sih? Ada suara-suara yang tidak maunya. Udah, gua udah kesini guys, gua udah kesini ya, gua udah kesini nih. Gua udah kesitu, gua udah kesitu. Ini awal-awal, benar, early game ini ya. Oke, semoga material yang udah gua kumpulin, gua grinding mati-matian bisa cukup untuk full upgrade ya. Siapa yang berdoa supaya bisa full upgrade? Apa aja yang dibutuhin teman-teman? Multifungsional ya. Oke, multifungsional. Sekalian gak sih titanium, guys? Sekalian titanium. Oke, thank you yang dodoin, guys. Apa upgrade kapal? Iya, upgrade kapal benar, upgrade kapal belum, guys. Berarti gua mulainya dari ini dong. Wih, banyak banget nih resepnya sekarang. Yes, multi-purpose room. A basic room is which to install a range of different component. Nah, gue pengen sambungin sama bangunan itu, bisa gak guys? Bisa ya? Misalnya gue taruh sini, terus gue sambungin pakai pipa, oh bisa pakai pipa. Oke, anggaplah gue taruh di. Kalau nggak estetik kalian marah nggak guys? Taruh sini lah ya. Susah banget barunya bro. Sumpah ini. Oh, susah banget ya guys. Sini aja lah ya. Tuh ada. Titanium 6, oke titanium 6. Titanium gua berapa sekarang? Titanium gua ada... Oke, sebentar ya. Kita masukinnya dulu ya. 0 point. Titaniumnya ada di markas yang pertama lagi guys. Bikin pipa. Gini. Masalahnya tuh merah loh, aneh banget loh. Apa sini coba sini. Ini aja kali ya. Nah ini bisa nih kayaknya nih. Ini nih guys. Anjay keren bro. Oh udah otomatis ya? Kayaknya otomatis nyambung deh. Coba ya. Kita butuh apa? Titanium ya. Langsung cuy.
Oke, titanium, gampang banget. Titanium banyak, guys. Ngapain dikasih pipa lagi? Lah katanya tadi suruh bikin pipa. Tadi ada bocil yang suruh bikin pipa. Serba salah gue. Tadi katanya nih suruh bikin pipa, titanium menembang. Oke, siap. Ini namanya banyak banget titanium gue, guys. Metal selfish di-scan, bang, biar dapat titanium. Metal selfish di-scan. Ah, bukannya udah dari dulu ya? Itu maksudnya. Satu metal selfish jadi 4 gitu, gamer Indo. Masa udah di-scan deh dari awal-awal? Iya. Lah, satu metal itu kita ancurin jadi 4 titanium, bukannya diambil, bukan di-scan. Itu bukannya mekanik awal-awal banget gak sih? Ya enggak, guys. Yes, akhirnya, guys. Wow! It may be prudent to separate work and leisure spaces to maximize productivity. Treat this space as your home, but never forget that it is not. Masuk ke sini. Eksterior. Dia butuh power juga, guys. Larger room partition. Storage dulu gak sih, gini guys. Coba storage apa bahannya? Sabar. Storage. Gue udah bisa naruh storage nih berarti ya. Wall locker, battery charger untuk mengecas baterai. Wall locker, fabricate medical. Oh, radio. Guys, kita udah bisa ganti markas ini, guys. Ini bahan-bahan yang ada di pot kita, tapi dengan locker yang lebih gege. Ini feeling gue ya. Gue pengen lihat ini lockernya muat berapa, guys. Ya. Sabar, gue pin dulu, guys. Guys, yang lebih banyak mana, guys? Wall locker atau locker? Can I pin? Oh, bisa ini dulu. Kita bikin dua-duanya enggak sih, guys? Wall locker. Gue akan taruh gudang-gudang gue di sini ya. Estetik ya. Ah. Anjir, keren bro, nih game keren banget ya. Kenapa sih kalian baru request gue game ini sekarang, guys? Kalian kemana aja sih? Bentar, nambah patokannya ini ya. Oke, gue butuh 2 titanium. Karena ini bahannya lebih banyak, harusnya lebih GG. Oke. 6 titanium, 1 quart. 6 titanium, 1 quart. Sama pintu ya. 6 titanium, 1 quart. Sama pintu. Pintu yang mana, guys? Pintu sih feeling gue di sini nih. Interior, tangga gak sih? Apa gue belum punya resepnya, guys? Udah dari dulu, bang. Bawa aja semua. Pintu bulkhead. Itu bulkhead. Window? Hah? Guys, ini gue harus belajar sih, guys. Gue harus tahu guna-gunanya sih ya. Sabar ya, pelan-pelan ya. Sebentar. Nih kita butuh titanium, cuy ya. Jadi diamond lu pulang dulu ya, lu pada pergi dulu. Gue butuh titanium sama quartz ya. Titanium, quartz, titanium, tuaga, patma, glass. Tadi kayak ada butuh glass juga, gue akan ambil semua, teman-teman ya, bahan-bahan yang kiranya perlu ya untuk nempa-nempa ya. Glassnya gue banyak kan, gue bilang gue glass banyak, guys, kalem aja, guys. Titanium 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tukeran dikit, kayaknya gold belum perlu, teman-teman. Goldnya belum perlu. Udah, penuh semua, cuy. Penuh semua, guys, inventory ku, guys.
Oke, Gold, kamu pulang. Asik. Pintu sama dengan hatch, pintu sama dengan hatch. Radio nggak usah nggak sih, guys? Ini, gue intinya ini, guys. Gue mau alat yang bisa mengupgrade ini. Modification system. Ini, guys. Gue mau alat ini, guys. Apakah gue sudah punya resepnya atau belum, guys? Ya. Apakah gue sudah punya resepnya atau belum? Oh, namanya fabricator. Fabricator. Oke, namanya fabricator. Sip, sip. Nice, nice, nice. Oke, oke, oke. Ya udah gua akan crafting ini ya. Seberapa banyak sih emang? Wih, gila keren, cuy. Dah. Apa sih? Oke, fabricator. Sabar, sebelum kita lihat, gua pengen coba tes yang ini ya. Ini apa nih? Ini apa sih? Ini window. What a game. Let's go, storage-nya banyak, coy. Guys, akhirnya kita punya markas, guys. Oh my god, akhirnya pindahan, cuy. Akhirnya kita pindahan, guys. Seneng banget gue. Eh, bikin pintu enggak sih? Pintu sama fabrikator. Oke. Pintu fabrikator. Pindah-pindah. Ayo pindahan. Selamat tinggal potku yang malang. Pot nomor 5. Makasih atas jasa-jasanya pot nomor 5 ya. Ini bisa kita pindahin gak sih, guys? Kita pindahin aja gak sih? Ini gak bisa ya? Gak bisa dipindahin ya? Lah, item gue hilang anjing yang di sini, guys. Ruby gue hilang. Eh, enggak, di sini. Ruby gue di sini. Lah. Hilang gak sih? Hilang ya, guys ya? Gelinding, coba. Oh, gelinding. Alhamdulillah. Gelinding, guys. Gelinding. Kagak hilang, kocak. Gelinding, emang enak bocil yang nyumpain hilang. Kagak hilang, kocak. Ya, pindahan yuk. Sabar, pindahan lu, guys. Fabrikator aja, gak usah pintu. Oke, fabrikator aja, gak usah pintu ya. Nanti storage-nya kita pindahin semua gak sih, guys? Storage-nya juga kita pindahin, mau gak? Guys, storage itu bisa gue taruh di dalam markas gue gak? Radio, bang, radio apa nih? Ngomong sama radio maksudnya, Ya sabar ya. Anjay. Nah, sementara kita berantakan dulu ya, nanti gue akan rapin lagi ya. Hei, jangan semuanya, bro. Equip gue jangan dipindahin juga. Oke. Ini udah penuh. Berarti ini ikannya masukin juga. Sementara berantakan dulu ya, teman-teman ya. Eh, kalian mau lihat pindahannya atau langsung to the point aja nih? Ini pindahan ini sih grinding sih ya. Bosan mungkin kalian. Intinya gue akan pindahin semua barang-barang gue ke situ. Kalau perlu gue bikin storage lagi ya. Window di lorong, bang. Iya, window di lorong gak sih, guys? Pengen lihat ya, udah pengen lihat pindahannya bentar ya. Oke, sabar, gue akan lakukan dengan cepat, guys. Baterai gue udah mau habis lah, guys. Pengen lihat baterai charger, bang. Oh iya, baterai charger juga GG, cuy. Tambah ruangan lagi, bang. Tambah ruangan, ntar lu, guys, pelan-pelan, jangan langsung semua ditambah, guys. Ini pertanyaannya, kuat gak nih markas gue nih? Ntar kena tekanan air, bro. Oke, kita pindahin dulu. Fokus pindahin dulu, teman-teman ya. Fokus pindahin dulu. Nanti rapiinnya kalau udah semuanya pindah. Ini darah gue banyak banget, men. Ini makan aja gak sih, guys? Goblok, anjing langsung turun dimakan, cok. Oh, fuck, man. That's not good, man.
Sabar. Oke, makan-makan-makan-makan-makanan basi ya kita ya. Kalem. Loh, karena kasih nama Bang. Iya, kalau udah dirapin langsung guys ya. Langsung, tar, kalem guys. Radio, ngomong sama radio nih, ngomong sama radio dulu nih. Guys, kalian pelan-pelan sabar napa mainnya guys. Kalian buru-buru amat guys, nikmati dulu guys. Iya, radio kan quest, tahu. Radio quest, iya udah nih ngomong sama radio nih. Iya, ngomong sama radio guys. Makan masak lu gak sih? Masak ikan lu gak sih guys? Eh apa nih, ada yang baru nih? Oh enggak, itu Finn yang udah lama guys ya. Oh, ini dia makan ini, nice, nambah darah, let's go. Sabar, gue masak-masak ikan gue dulu ya. Ikan juga kalau gak basi nambah air minum guys. Mainnya gak usah cepet-cepet bang. Iya nih maksudnya dituntut, tuntutannya banyak banget. Let me enjoy the game lah, sabar guys. Kalau tempo gue udah lambat ya, namanya juga udah tua guys. Kamu juga udah tua. Sabarlah guys. Nasib. Kita mulai pindah-pindahan lagi ya. Oke, cicil satu-satu. Let's go. Mana itu? Zero point. Oke, zero point. Buat radio bang, bukan pencet radio. Oh, buat radio. Buat di markas. Iya. Baik. Fabrikator gunanya buat apa sih fabrikator guys? Fabrikator gunanya buat apa cuy? Buat upgrade itu, buat upgrade itu emang. Ih gila, kalau siang epic banget cuy, kalau siang guys. Kalau siang epic banget men. Buat bikin barang, oke, fabrikator coba ya, fabrikator. Kita bikin blueprintnya dulu deh. Wah, habis lagi baterai gua guys. Wah, item gua acak-acakan nih, sabar. Item gua ketuker-tuker, guys. Gua harus gunakan formasi yang standar ya. 3, 4, oke, nice. Fabrikator, itu ada di bagian mana? Bagian sini. Oh, fabrikator buat crafting. Oke, fabrikator. Gini guys. Fabrikator kan ada di pot ya. Maksud gue buat upgrade ini guys, upgrade ini nih. Tadi gue liat di pot gak ada guys. Gue nggak ngeliat gitu. Apa bisa kali ya? Ada. Coba gue cek lagi ya. Itu dulu, fokus itu dulu guys. Biar project progressnya bagus. Itu modification station belum dapat bang kayaknya. Oh, belum dapat guys, modification station. Aduh, gak ada yang kita upgrade dong hari ini berarti. Wah, berarti kayaknya benar sih yang kalian bilang, harus quest mungkin ya. Teman-teman harus quest dulu ya. Gak ada, tadi gua udah cek gak ada guys. Mana baterai habis lagi guys. Baterainya habis lagi. Itu di mobile, itu modification station dapatnya dari kapal gede bang. Harusnya ada di, oh di Aurora. Modification station di Aurora. Fokus menahan dulu, oke fokus menahan dulu ya. Fokus menahan dulu deh guys. Benar, gue setuju. Hei, ambil. Oke, fokus menahan ya. Ini baterai gue di mana ya? Baterai kayaknya di sini deh. Battery charger. Oke, pin battery charger ya, battery charger. Cara ngepinnya itu gini-gini, cara ngepinnya gini guys. Agak ribet ya, ada item yang di sini, ada item yang di situ. Battery charge, oh gak mau sih. Hah? Wiring kit, copper wire, titanium. Gak bisa guys, gak bisa dipin, apa gara-gara gue udah ngepin ya? Harus gue ilangin dulu kali pinnya ya, coba ya kita ilangin dulu pinnya. Oh nggak bi, oh harus di ini dulu. Nah fokus pinan dulu deh. Aduh harus cari silver lagi bro, harus cari silver lagi guys. Silver 2 biji ya, wiring kit.
Wiring kit ada enggak ya? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Ngepin, oh ngepin harus dari tab, ngepin harus dari tab. Bikin modification station di moonpole udah bisa. Udah enggak ada baterai nih gua, anjir enggak enak banget, guys. Lemot, lemot, lemot. Kayaknya gua ada baterai deh, baterai matang kayaknya gua ada deh, guys. Hah? Coba kita cek baterai matang ya. Kayaknya sih ada tadi. Oh, mungkin di locker gue yang lain ya. Ini ada nih, nice, ada. Fluid intake. It fluid intake. Sip. Oke, kita mulai pindahin lagi. Oke, ada baterai ya, ada baterai busuk di sini 2 biji. Eh, ini kita tes ini guys, kita tes ini ya. Taruh di sini bisa enggak? Enggak bisa, harus di air, guys. Ya, ini harus di air, teman-teman. Gua harus minum nih, guys. Mungkin gua akan taruh di nah, kita gini deh. Kita akan taruh karena kita udah ada gudang ya. Kita akan fokus taruhnya di sini aja ya, dekat-dekat bola kematian ini, guys. Ya. Satu. Ada ikan bladder enggak? Ikan bladder nggak ada lagi, guys. Bikin modification station dulu aja. Udah ada belum resepnya? Udah ada belum? Fatan, udah ada belum Fatan resepnya? Dalam satunya taruh di lemari menuin tas. Siap. Ntar gue minum dulu, guys. Ada makanan sih tadi. Nah, ini makan aja nih. Anjir, makanannya udah busuk, cepet banget busuknya. Oke, kita masak dulu, kita masak dulu, guys. Kita masak dulu, guys. Udah ada blueprintnya kayaknya, bang. Udah ada yang bilang udah ada, ada yang belum. Jadi bingung gue. Ini jadi makan nih, busuk nih. Oke, kita mau ngapain lagi? Ambil dulu, ambil dulu, ambil dulu, ambil dulu ya, ambil dulu ya. Buatnya di moonpole. Begini-beginian sih, guys. Dah, kosong, ini kosong. Eh, makan aja gak sih ini? Gak butuh, guys. Eh, jangan-jangan. Foodnya masih banyak. Foodnya masih banyak, guys. Udah, sip. Udah, bersih nih. Nice, copper wire. Ya, dikit lagi, guys, dikit lagi bersih ya. Bikinnya di moonpole, bikinnya di moonpole. Light matiin aja, ngabisin baterai. Oh, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Kalau si kalau siang ini ya, matiin aja. Wih, ikan itu baik, guys. Ikan itu nggak ngancurin kita, guys. Okay. Wah, penuh banget ini. Ini keluarin aja nih, guys, ya. Ini kita taruh aja nih. Makan tempat banget. Sayang. Ah, power cell bawa. Jemur-jemuran. Udah sih, udah penuh semua ya. Nanti gue bikin storage lagi, teman-teman ya. Nanti gue bikin storage lagi. Dah, sekarang modification dulu deh. Teori fokus modification dulu, guys. Biar progres, guys. Kaki moonpole gak estetik, emang iya kaki moonpole gak estetik. Estetik-estetik aja. Oke-oke aja, guys, ya. Oke, oke, gue akan taruh ya di situ ya. Halo friend, I'm late, enggak. Sip, dah estetik ya, estetik ya, estetik ya, estetik ya, estetik ya, estetik ya. Oke, dah sip. Yuk, yuk, dikit lagi, pindahan kelar, guys. Bikinnya dalam moonpole pakai ini fabricator ini. Itu. Ya, sabar, sabar, gue pindah-pindahin barang lu, guys. Oke, kosong nih, ambil gas. Aduh, ambil. Wah, mantap, guys, pindahan kita sukses, guys, ya. Pakai habitat builder. Oke, di moonpole habitat builder modification. Oke, gas. Moonpole-nya buntung emang? Iya, moonpole-nya buntung, guys. Oh iya ya, bener juga ya. Misalnya gue hancurin, gue mau betulin, itu material gue hilang nggak, guys? Material gue hilang nggak, cuy? No, guys. Gue harus bikin storage lagi. Yaudah, sementara di bawah dulu ya. Sementara di bawah dulu ya. Sementara di bawah dulu nih. Misi bang, misi. Iya, fokus misi nih, wajib nih. Udah, sementara sini dulu, guys. Tuh, sementara nih. Nanti dirapin lagi, gue bikin lagi storage-nya, guys. Ya, kurang lebih kasarnya beginilah rapi-rapinya ya. Tuh, sementara banget nih. Nanti gue rapin lagi.
Ah ini buang aja nih, ikan busuk, ngapain gue pegang-pegang. Ini flare juga kayak gak perlu ya, flare buang aja gak sih guys? Nah set. Set. Oke, pindahan terakhir. Keluarin si modnya dulu kalau mau hancurin. Emang nanti hancur juga si modnya. Dah, habis ini gue fokus misi lagi guys. Habis ini gue fokus misi lagi. Sebentar. Kan kalian mau lihat pindahannya. Nih, gue tunjukin pindahannya. Kosong nih, ambil. Tuh, ngambilnya susah banget sih. Udah. Oke, sekali muter lagi. Nah, tuh. Rasa gua ada tuh upgrade modul lu, Bang. Iya. Modul namanya modul upgrader. Dah, gua cek sekarang deh biar enggak bosan ya. Dari tadi kita mindah-mindahin barang mulu, guys, kayak orang enggak jelas, guys. Nah, ada lebih deket nih tuh. Nyetok simulator nih, kita jadi restock simulator, guys, ya. Nah, sip. Gua balikin lagi. Aduh, alatnya gua gak bisa bedain, cuy. Aduh, mana ini gua si glider? Oh, ini nih. Oke. Gua mau upgrade lu, guys. Gua capek mau minta-mintain barang. Nanti dulu. Upgrade dulu. Baca baik-baik. Modification dengan tengah. Vehicle ada nih. Vehicle ada. Tapi buat upgrade tangki gua sama fin gua? Enggak, gua mau yang ini, guys. Nih yang ini, guys. Nih. Memang yang itu, cuy. Benar, yakin? Ah, ini. Mana sih tadi? Nih. Iya, bikin dulu aja ya. Beda apa sama, guys? Tuh banyak banget yang ngaku-ngaku veteran tapi sesat loh. Kalian jangan ngaku-ngaku veteran dong kalau nggak veteran. Aduh, bahannya gue lupa lagi, guys, itu, guys. Komputer silver ya, titanium. Beda sih, feeling gue beda sih, guys. Ya udah, bikin air dulu ya. Bikin yang penting itu kan buat kapal juga. Itu yang penting tuh progres ya buat kapal ya. Aduh, udah malam lagi, guys. Gua ke ini lagi, ke apa namanya? Gak usah, kita ambil dulu gak sih titaniumnya, guys? Titaniumnya ambil dulu ya. Jadi banyak titanium gua. Kita kosongin dari lokerin aja ya. Eh guys, gue harus segera makan dan minum, guys. Banyak banget yang bilang itu, guys. Seek fluid intake immediately. Bawel kamu ya. Copper wire banyak. Berarti gue harus cari silver. Eh bentar ya, grinding silver bentar ya. Bentar ya, guys ya. Radio bolehlah denger. I priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Coordinate baru. Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PD. Sinyal baru. Vital signs stabilizing. Bikin fabrikator biar gak bolak-balik. Oke, boleh. Ntar gue bikin ya. Apa bahannya, guys? Sebentar, ya, lihat dulu bahannya ya.
Fabricator. Lihat di bawah sini ya. Oke, gampang. Ada semua barangnya di dalam. Ya udah, kita cari silver bentar aja ya. Bentar, gue cari silver 4 biji lah. Silver butuh banyak, guys. Silver banyak, tenang. Serius, silver gue banyak. Silver banyak. Pagi, Bang Brando, pagi. Kalau banyak sih, gas sih. Oh, di rumah, di gudangnya rumah. Kalau gold, gold di sini satu dan gold satu dan. Udah dipindah di rumah. Oke, berarti enggak usah farming lagi. Kita langsung bikin ya fabrikatornya sama silver. Semoga ada ya. Gua jujur guys, enggak item tuh banyak banget. Ah, nice banget. Jadi pusing guys ya, silver. Kita bikin satu-satu dulu deh. Copper wire banyak, gua bikin banyak loh copper wire guys, tuh. Nah, untuk bikin alat komputer itu kita butuh fabrikator. Oh, berarti fabrikatornya dulu. Bikin fabrikatornya lo, pin ke fabrikator. Fabrikator butuh kerang merah tuh. Kerang merah gue banyak tuh, guys. Kerang merah di bawah, yakin gue di bawah, guys. Di bawah sini, guys. Dapat dan berita bikin fabricator. Ya, kita bikin fabricatornya. Turun. Apa sih anjir? Fabricator, pakai ini. Nah, pakai ini fabricator. Biar estetik di mana nih enaknya nih? Ini ruang operasi kita ya, guys, bantu gua biar estetik, guys. Bikinnya di dekat storage atau di ruang operasi mobil kita? Tidak melihat penonton. Itu koral kocak, kenapa jadi kerang? Oh iya benar. Di sini kali ya. Di ruang operasional lah. Yo, ruangan operasional yo. Naik, set. Langsung ada di sini nih. Nah, ini estetik di sini nih, tuh. Sip. Nah, langsung gue bisa bikin yang namanya bentuk komputer itu ya. Oh, butuh gold juga ya ini ya. Oke, gampang aja, guys. Berarti kita unpin dulu, ininya di unpin ya, fabricator di unpin dan kita akan bikin gold, titanium, copper wire tuh. Tapi yang untuk komputernya itu butuh gold, table coral. Nanti gue bikin storage, ini storage penting banget sih guys. Gue bikin sebanyak-banyaknya anjir storage, sumpah. Sumpah guys, gue akan bikin sebanyak-banyaknya nanti ya. Gak apa-apa, kalian lihat nanti login-login storage-nya ada banyak, gak apa-apa kan? Emang kalian mau lihat semua proses grindingnya guys dalam streaming? Kalian emang mau lihat perjuangannya semua guys? Emang gak boleh gue menyembunyikan perjuangan gue, jadi kalian lihatnya pas udah gue selesain gitu. Oh, ntar dituduh joki ya. Iya guys, ntar dituduh joki bro. Dah tuh, sip, dah. Copper ore-nya, copper-nya hilang, copper wire-nya guys. Nah, copper wire itu gampang banget caranya ya. Caranya bikin gini guys. Gak apa-apa guys. Oh, gak apa-apa jadi copper wire, sip. Come on. Pakai ini, cok. Hah? Loh, kok gak bisa? Sini gak sih guys? Anjir kayak teknologi modern banget.
Anjir, saat si mod keluar udara kena matahari dia akan ngecas. Anjir, upgrade-annya. Kamu bisa menyelam lebih jauh. Torpedo. Anjir, GG bro. Guys, yang ini dulu gak sih menyelam lebih jauh? Gampang nih, titanium ingot gelas 2. Sebentar ya. Gue tes ya. Gue tes ya. Titanium ingot 2. Titanium ingot berapa? Gelas ya. Ada robot, emang ada robot, guys. Buat aja yang penting ya, kita create yang penting ya. Guys, kita gak bisa bikin ini, coy. Di sini gak bisa bikin upgrade tangki sama gini-ginian, kepak-kepak. Storage modul aja mudah itu, storage modul. Semua ada locker. Hah, serius lithium. Oke, I'll take this. Menyelam lebih jauh. And then I'll take this. Pin resep. Salah ini nih. Timur peran titanium 3 lithium 1 titanium 3 lithium 1 titanium 3 lithium 1. Titanium lithium 1 titanium. Gua pas banget 3. Wah, sebanyak apa gudangnya? Taruh ini ya, masuk sini ya? Masukin sini ya? Welcome aboard, Captain. Systems online. 300 meter, let's go! Mana gudangnya bro? Gudangnya di mana, guys? Sebentar, gudang di mana? Belakang. Belakangnya tuh mana sih? Mobil ini belakangnya tuh bagian mana sih, guys? Di atas. Oh, ini nih. Guys, apakah bisa gue taruh 2 gudang? Guys? Can we do that? Tadi yang menyelam lebih dalam gak stuck ya, upgrade-annya gak bisa stuck, guys. Gua akan tes, teman-teman. Oke, gua coba bikin satu dulu. Gua mau greedy karena slotnya masih ada 3 ya. Kalau gua bikin satu lagi terus gak bisa, ternyata rugi dong. Salah. Gimana chip upgrade-nya mana? Bisa. Oh, harus ini ya? Harus moonpol ya? Apa belum gua ambil? Oh, belum diambil. Sorry. Cepetan. Mama. Belum diambil, cok. Kedalaman 300 meter, are you ready? Guys. Ada sinyal yang minta bantuan. Lifeboat nomor 13, guys. Belum kan lah lifeboat 13? Sebentar, guys. Lifeboat 13 tuh belum apa? Kayaknya udah deh. Udah apa belum ya? Belum, bro. Ini belum, guys. Ini belum, teman-teman. Ini belum, guys.
Ini yang tadi emang yang tadi? Belum, itu baru, ini yang baru dari radio. Nanti kita bikin radio di markas utama ya. Lifeboat 19 udah, yang 300 meter itu udah. Dan, karena gue nyelam, gue barbar ya. Nah, ini, yang ini belum. Sebentar, gue akhir ketagihan cuy, mana cuy? Guys, gue gak tahu, gila GG banget 300 meter coy. Bekel, gak aman ya bekel gue ya. Aduh iya lagi guys, bekel. Ah bodo amat lah, barbar lah. Sabar guys, gue pengen kelarin quest Lifeboat 13 guys ya. Itu kayaknya radio yang tadi, iya dia makin ke bawah itu makin quest yang baru ya. Hajir! Makin dia ke bawah ini guys, dia makin quest yang baru teman-teman. Sabar, gue penasaran guys. Nabrak rumput masa kena damage bro? Anjir nagi banget ya main ini ya. Nggak, ini baru, ini belum, gue belum pernah kesini guys. Wah ini dalam sih. Ini nyongsep ke dalam nih guys. Tabrak aja. Guys, apakah kemampuan 300 meter kita akan diuji di sini guys? Minum dulu, nggak apa-apa guys, minum dulu guys. Guys, ini dalam, ini nggak pernah gue kesini. Gue harus grinding lagi nih, Oh my god, ada makhluk eksotis baru, gue akan scan dia. Aku akan scan dia, guys. Dia penjahit, pembaik atau penjahat, guys? Jelly Ray. Cantik banget. Itu bisa, emang bisa dipelihara di akuarium hewan-hewan ini, guys? Emang iya, guys, bisa di... The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint. Kapal gue mana, bre? Signatures. Anjir keren banget cuy. Guys, kalian setuju gak bikin akuarium terindah guys? Anjir keren banget ya tempat cuy. Anjir dunia jamur guys. Gila indah banget dunia jamur men. Banyak blueprint serius. Guys, kalau ada reruntuhan bilang gue ya. Anjay. Cek bawah guys. Apa tuh? Lala, ini dia pot 13 sobat-sobat kita yang meninggal ya. Kasihan banget sih teman-teman kita. Oh, litium nih. Oh, dari atas. Oke, gue center dulu. Integrating new PDA data. Apa nih? Litium ya? Ah, litium. Kayaknya litium gue udah banyak deh. Ah, serius gitu doang? Kosong guys. Lag guys. Gak ada, itu doang modification ini belum nih. Ah, gak bisa. Gue butuh modification itu guys. Biar kita fin kita upgrade. Sama tangki udara. Nah, coba mungkin sekitar sini biasanya ya. Yang terjadi adalah deket-deket lifeboat ini, guys. Ada reruntuhan ya. Nah, gua akan cek di dunia jamur nih. Katanya di dunia jamur juga, guys, ada banyak ini, banyak fragmen ya. Jadi kita akan cek sekitar sini sebentar, teman-teman. Benar, guys. Emang banyak fragmen di sini, tapi gua enggak lihat reruntuhan kapal. Dan terlalu susah kita manuver ya, karena sempit ya. Gila, ini game paling nagih sih emang. Anjir, nabrak gua bro. Wait a minute. Cyclopto, 1/3. Bener guys, ada guys, kalian harus cari guys. Beginian GG bro, beginian GG guys, gue butuh beginian guys. Ah, silver tuh GG tuh. Who is that? Apa niche? Cyclop hole. Aku 1/3 terus guys. Apa sih? Gue butuh ini, gue butuh grinding ini guys.
Itu silver ya. Oh banyak, Cyclops banyak bagian-bagiannya. Aduh susah banget nih banyak. Tuh nabrak jamur mulu gue. Di bawah sih dia, di bawah guys. Emang Cyclops tuh kapal paling GG? Lala, manis manja, mempesona, primadona. Ya, moonpole anjing, moonpole guys. Ini belum di-scan nih. Ya, udah ada kan? Oh enggak, 2/3. Belakang gua ada Cyclops kapal bergerak, emang iya guys? Emang eyach? Kok jadi nagih nyari material? Apa tuh? Ajay! Ya guys, gue sekalian grinding ya, boleh ya? Aduh, lead gue gak butuh lead gak kebanyakan guys. Ini orang nonton apa tidur? Emang kalian nonton apa tidur guys? Gila, tak nagih banget sampai 3 jam cuy mainnya kita guys. Aduh, gak puas gak sih kalau resepnya belum lengkap? Anjing, gue nelen ingusnya gue yang kental, anjay. Gue pilek ketelen, guys. Simpen, ya, kita bisa simpen di storage ini ya. Storage mobil kita ya. Gini-ginian perlu, guys. Silver. Gue butuh banget silver, guys. Ntar, kalau penuh kita pindahin ya. Sabar, guys. Susah, guys. Masalahnya, guys. Apa ini? Ini gimana sih ngancurin? Eh, tuh ada sesuatu tuh. Ini gimana yang ngancurin ini ya? Ah, itu gua gak tahu tuh caranya gimana guys. Mau ngumpet dari gua ya? Scanner room, ha? Scanner room. Scanner room terbuka! Nice! Welcome aboard, Captain. Ih, banyak banget resep di sini cuy! Scanner room katanya GG juga guys. Emang iya guys, scanner room GG? Meta itu scanner room. Wait, ada yang ngumpet dari gua nih. Mau ngumpet dari gua nih, si abang nih. Cyclops. Buat nyari material muda, guys. Wah, ada yang itu lagi guys, dia bahaya tuh kayaknya tuh. Kita tabrak aja gak sih, mati gak sih kita tabrak deh guys. Anjay, aduh mekanik cuy, guys. Oke, tinggal ininya, tinggal apa, setirnya guys. Ah, kelewat satu tadi, serius? Aduh, kalau udah kelewat susah sih game ini guys. Susah guys. Muter lagi aja gak sih? Dia biasanya ada duplikat-duplikat kok. Udah lupa gue di mana tadi guys. Yang di scanner room, iya, maksudnya udah nyasar. Tenang, nanti ada lagi kok guys. Kalem aja guys. Gue bilang apa? 2/3, hole 2/3. Lengkapin gak sih guys? Ayo guys, fokus, mata fokus ya. Kita menjadi pencari Titanic nih. Awas, nabrak jamur. Ada, itu dia kadang duplikat guys. Jadi gak selamanya kalau kelewat satu bakal kita harus balik ke situ lagi. Anjir, gue nabrak mulu men. Nah, tuh dia. Hah, well done. Berarti tinggal setir ya. Nah, jangan-jangan yang kelewatan tuh setir ya. Star guys, gua menjadi kuli dulu ya. Nah. Yep. Wah, ada dia guys, itu katanya bahaya cok, gua gak mau deket-deket deh. Guys, itu katanya bahaya guys. Musuh late game itu guys. Tuh, air gua sekarat lagi guys.
Nah, bisa nyangkut di pohon, coba-coba nyangkut di ini ya. Kita cek di jamur-jamurnya, katanya bisa nyangkut guys. Tinggal fragmen mesin, kayaknya fragmen mesin gua gak dapat dari tadi deh. Aduh, ayo dong satu lagi dong baru pulang, bisa kali. Aduh guys, boleh gak sih balik dulu guys. Nah ini duplikat nih kayaknya, ini kayaknya the whole deh guys. Aduh kita butuh setir guys. Bukan duplikat guys. Cabut dulu gak sih guys daripada mati kawasan guys. Anjir. Balik, boleh balik gak? Tebing. Jauh lagi zero point-nya guys. Maning ada kocak di pohon-pohonnya. Oh setir udah lengkap. Nih kita bisa cek di sini guys. Tuh engine kapal, engine. Oh setir udah lengkap, engine sama kapal guys. Eh guys, guys balik dulu gak sih? Balik dulu gak sih? Aduh pengennya sih lengkap semua ya. Sebelum, aduh gue salahnya gue gak bawa bekal guys. Mati nih gue kausan cok. Apa sih? Jamur-jamur nih. Jamur FF. Ya guys, ini pulang sih. Dadah, gue gak mau greedy guys ya. Oh ini banyak banget nih, masih banyak yang bisa dieksplor nih. Nah, kita pulang guys. Pulang guys. Oke, nanti gue akan balik ke dunia jamur ya. Gue akan balik ke dunia jamur nanti guys ya. Untuk lengkapin Cyclops-Cyclops itu. Oke. Okay. Tapi sekarang kita fokus minum air putih dulu, coy. What is that? Bioreaktor udah belum nih? Wah, udah, guys. Udah, guys. Eh, mati gua nih, guys. Mati gua, guys. Anjing, mati gua, cuy. I'm so gonna dead, bro. Udah bisa masak kan ya? Udah bisa masak di zero point gak ya? Balik bang, haus tar. Makanya bawa bekal yang banyak bang. Iya, maaf. Seek fluid intake immediately. Oke, udah bisa ya, zero point, tenang. Kita udah punya zero point gak? Guys, itu gampang, dunia jamur tuh gampang cuy. Nah, gue penasaran ya, gue gak pernah ke kapal itu guys. Boleh gak gue ke kapal itu bentar aja guys? Ya. Boleh nggak? Aduh jelek nih ikan-ikannya di sini nggak pernah ada ikan yang bladder ya. Kita bikin dua titik nggak sih guys? Bikin dua titik nggak sih teman-teman? Dua titik buat ikan yang bladder juga perlu guys. Aku bikin yang apa aja? Ah pakai garam nih, enak nih pakai garam nih. Ya, sabar, gue nyetok dulu ya, sabar. Masak ini kuket. Kuret juga enak. Oh, kuret ngurangin H2O. Oh, jangan guys, sabar guys. Oke, sebentar gua harus cari guys. Gua harus cari ikan pink guys. Ah, jelek ini spotnya buat ikan pink guys. Ikan pink tuh yang GG di ini tahu. Di pot kita guys sering banget ikan pink. Masa gua harus nangkep gini sendiri, rempong amat. Inventory full cenah. Blueprint Cyclops deket Aurora juga banyak, emang iya guys? Blueprint Cyclops di deket Aurora juga banyak, Aurora tuh kapal yang meledak kan? Eh gue pengen bikin dua titik gak sih guys? Sabar, dah gak kuasa. Gua pengen naruh material dulu.
Banyak banget nih, material tuh sih banyak banget, tapi gak rapi ya, jadi bingung guys. Nanti kita bikin rapi kayak restock simulator ya. Obat udah cukup, dah sip, material masuk semua. Sip, mungkin gua akan stok lagi ya, gua akan stok lagi teman-teman ikan-ikan pink. Bikin laser dong bang, iya sabar. Nah kita mau bikin bola itu, graph trap, satu lagi graph trap ya. Boleh ya. Berarti graph trap itu bahannya, aduh lupa lagi guys bahannya guys. Bang, ketagihan main, ketagihan banget cuy. Caranya untuk membuat graph trap itu deploy. Copper ore, baterai titanium. Jangan pakai yang ini, rugi banget ya. Kita pakai baterai busuk aja, jadi kita ganti ini. Kita ganti baterai baru. Kok bisa sih? Oke, nice, ada baterai busuk, kita pakai yang ini ya. Kita pakai ya, baterai busuk ya. Copper ore, baterai titanium. Copper ore, baterai titanium, oke, nice. Copper ore, baterai titanium. Nice, kita pakai baterai busuk. Baterai charger gak sih guys? Helm radiasi bawa. Iya, baterai charger. Nah, baru kita taruh bolanya teman-temannya. Bolanya kita taruh di sini dulu. Ntar kita cari yang spot banyak ikan-ikan pink guys. Iya, dari tadi belum bikin. Anjing, kenapa tuh gua anjing? What the fuck just happened, bro? Bro! What are you? Anjir, takut gua cuy. What just happened, man? Aku takut banget gua, sumpah. Itu apaan tuh, gue gak tahu guys, gue gak tahu itu apa ya. Intinya gue mau masang jebakan ikan, tapi gue bingung di mana nih yang banyak ikan pink nih. Oh jelek guys, ikan pink di 0 point jelek bro. Ikan pink sepi amat, di sini kayaknya banyak ikan pink sih ya. Coba kita taruh sini ya teman-teman ya, agak kejauhan sih. Sini kali ya, di antara lubang ini ya. Coba ya. Itu baik. Kayaknya sih gua akan pasang di mancing batu. Di atas sini sih, tadi kayak nangkap beberapa ikan pink di sini ya. Aduh, spot kita jelek guys buat ikan pink guys. Nah sini kali, sini lah, gak apa-apa lah, agak jauh dikit ya. Asli seru bang, ini seru banget, candu ya, tercandu-candu. Kalian nonton ini tercandu-candu gak walaupun grinding? Alright, not bad at all man. Aku butuh dua juga, asik sih, dua asik sih guys, sekalian lah. Kalian tangkap lagi lah. Nah guys, scanner kita udah mau habis baterai nih. Baterai charger gak sih guys? Baterai charger gak sih bos? Baterai charger dulu gak sih guys? Ya baterai charger ya, baterai charger ya. Teori baterai charger guys. Oke air dah, cukup lah, air segitu cukup lah ya. Baterai charger itu kamu bikinnya pakai item yang ini. Lalu tekan ini, lalu tekan ini, lalu kamu pilih baterai charger yang ada di sini. Yaitu adalah ini. Waduh susah lagi. Silver. Wiring kit copper wire titanium. Oke, wiring kit copper wire titanium. Unpin dulu enggak sih? Ganggu tuh guys ya. Wiring kit copper wire titanium.
Wiring kit copperwire titanium. Nice. Oh sheesh. Sheesh, mana nih baterai-baterai busuk gua? Kita lihat dulu ya baterai-baterai busuk ya. Sabar, sabar. Baterai busuk ada ingat enggak disimpan di mana, guys? GG. Eh, gua punya stok baterai busuk ada enggak sih, guys? Ini enggak ada ya? Enggak ada ya? Gua enggak nyetok ya baterai busuk ya? Baterai busuk itu bisa jadi power cell juga, guys. Jadi enggak busuk-busuk amat. Udah dipakai tadi ya? Ya udah, kita bikin aja enggak sih? Bikin aja enggak sih, guys? Yuk, bikin beberapa yuk. Ngapain bikin satu-satu? Bikin beberapa aja ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Ah, serius, kayak kebanyakan deh. Banyakan guys, cukup dulu guys. Oke, oke, kita ganti baterainya semua menjadi yang GG. Satu, dua, tiga, empat. Lalu kita cas di sini. Nice. Ini buat bahan buat power cell, guys. Kalian ngerti gak sih? Itu sengaja gue simpen buat jadi power cell. Aduh, adik-adik ini kenapa sih marah-marah terus? Baterai busuk itu sengaja, guys, gue pengen jadiin power cell. Paham gak sih kalian ya? Tahu, iya ada, emang ada. Ngeliat juga, gue juga lihat. Nih, mau bikin power cell perlu, bro. Sengaja, emang baterai busuknya kagak gocas buat bikin power cell tuh ya. Alasan gigimu alasan. Emang sengaja kocak gue nyisain 2 buat power cell. Udah power cell simpen dulu teman-teman ya. Ini pasti kepake gue yakin banget men. Makanan minuman aman semua sih. Oke, oke, gas ya. Eh, save dulu enggak sih? Gue takut nge-crash, guys. Gue takut nge-crash teman-teman. Eh, ada misi baru emang. Eh, radio enggak sih? Kalian radio enggak sih, guys? Kalian radio enggak sih, guys? Ya langsung jadi. Oke, radio gue mau bikin di sini ya biar kayak film-film ya. Nah, jadi kita oh enggak, kan gue sering naik di sana tuh. Gue sering naik di sana guys, berarti di sini ya teman-teman. Bikin di sini guys. Yip. Ada misi baru. Playing partially translated broadcast. Let's go. Nine new biological subjects designated mode. Hunting, analyzing, sharing subject locations with other agents. Bikin solar lagi ya, takut ya, takut nggak kuat ya tenaga kita ya. Quartz titanium copper ore, quartz titanium copper ore. Ya cuy, boleh deh. Bikinnya di sini. Apa di situ aja? Sinilah guys, dua di sinilah, orang banyak listriknya di sini. Quartz titanium copper ore, quartz titanium copper ore. Quartz titanium copper ore. Emang perlu ya buat? Kayaknya enggak perlu deh guys. Emang perlu guys. Perlu buat dua gitu solar panelnya. Kayaknya enggak itu deh, quartz titanium copper ore. Perlu banget. Suara Decepticon itu, Bang. Eh guys, gue pengen ke ini guys ya, gue pengen ke quartz. Ah kayaknya di dalam sih. Aduh pusing bro. Aman, masih aman guys, gak usah guys ya, masih aman kok. Powernya lihat tuh. Kenapa gue ambil ini ya, kocak. Udah gak fokus nih guys. Tadi gue mau ngapain, jadi lupa kan. Gue mau kenapa tuh dia? Repair. Oh bisa tuh ya, bisa. Ih, storage-nya gigi banget guys. Gue mau ke quest berikutnya. Yaitu adalah oh belum ada guys. Belum ada, jangan-jangan kita harus ke nyari resep Cyclops itu teman-teman. Eh save dulu gak sih? Laser cutter, udah bisa laser cutter ya? Alamak, laser cutter udah bisa coy. Kan pakai diamond ya.
Gak bisa gak gue bikin laser cutter? Tools. This is katanya penting ya, ini katanya penting cuy. Ada, gue bahannya ada semua, titanium, diamond 2, ada, aman. Titanium, diamond 2, titanium, diamond 2. Ada, titanium, ini quartz banyak rupanya gue. Titanium, diamond 2, titanium, diamond 2, sulfur, titanium, diamond 2, sulfur. Eh, pin dulu gak sih, pin dulu aja, pin aja guys, pin aja guys ya, pin aja ya. Pin aja guys. Ya kita masuk ikan dulu gak sih? Pin, ya lupa dipin. Pin aja guys. Ya, this one. Aduh baterai ya, gak ada baterai busuk ya. Gak ada baterai, aduh baterai busuk tadi gue jadiin power cell lagi. Kecil ngel menyerang kak, eh ada baterai busuk lagi gak sih kita ya? Gak ada lagi guys, baterai busuk guys. Anjing habis guys baterai busuknya. Oke, baterai busuk ya, baterai busuk saat, baterai baru aja nih, gak apa-apa nih. Udahlah baterai baru aja, bodo amat lah. Bodo amat, bocil rugi menyerang, bodo amat cuy. Baterai baru aja, itu yang 80% ya, gue gas ya. Laso kata. Anjir ngeri bro. Ngeri guys. Guys, aurora enggak sih? Aurora enggak sih, guys? Aurora enggak sih, guys? Ikannya kenapa jadi begini cuy? Serem banget anjir. Sabar. Nah ini lumayan nih, dapat ikan ini dua ya. Sabar, gue masak ikan dulu ya. Eh guys, udah mau malam lagi teman-teman. Langsung nih aurora nih, nunggu siang gak sih guys? Helm radiasi bawa. Emang helm yang gue pakai sekarang apa? Oke, helm radiasi ya. Banyak yang bilang helm radiasi bawa nih guys. Propulsion pakai propulsion. Nah, berarti ini simpan ya. Nah, gue mau masak tadi. Ini kenapa sih lampunya nyala terus dah? Emosi banget gue. Hah, cannon juga harus dibikin cannon. Emang iya guys, propulsion cannon harus dibikin. Aduh, wiring kit lagi cu. Serius? Propulsion cannon wajib untuk aurora. Oke, yaudah gue bikin deh, jaga-jaga ya. Aduh, baterainya korbanin lagi deh, satu biji guys. Gas lah. Aduh, wiring kit, gue benci banget wiring kit. I hate wiring kit, bro. Gue benci wiring kit, guys. Ribet bikinnya. Silver ore satu. Silver ore susah soalnya carinya, guys. Ada sih sebenarnya. Oke, gue bawa lah ya. Gue jaga-jaga, gue bawa ya. Jaga-jaga, gue bawa, guys. Ada dua baterai, bang, di storek tengah. Wih, ada radio lagi cuy. Sabar guys, ada radio lagi guys. This is Altera HQ. Altera HQ. Your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. Sandwich run, you in? Yeah, give me a. Apa itu? Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, tell Becky I'll just take the regular. Regular. Yeah, she'll know what I mean. The code should and be. If she doesn't. Just tell her the regular, dude. Okay. The code. I say regular. She's like, what's the regular? Anjir, apaan nih? Come all the way back up here. The code should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Ham and cheese, ha? Daging dan keju. Oke, udah gue bawa semua. Bekal juga udah banyak ya. Bekal udah banyak. Udah lumayan banyak tuh, guys. Ini buang aja nih, busuk. Gak bisa kalau di sini, guys. Oh, kodenya 2679. Oke, guys, ingat guys, kodenya 2679 ya. Kodenya 267. Oke, garis nyala. Oke, guys. Guys, ini udah cukup banget sih, guys. Ini kita ada full tempo. Aduh, tapi masih ini ya, teman-teman ya. Masih malam ya. Boleh enggak sih gue nyari ini bentar, guys? Sambil nunggu siang boleh enggak gue nyari silver, guys? Boleh enggak? Welcome aboard, Captain. Cas simot, cas. Oh, mau dicas simot. Boleh sebentar ya. Ah, enggak apa-apa, masih 76 lah, aman lah. Enggak usah pakai simot enggak sih? Gak usah pake simot guys, dah kita sambil nunggu siang kita grinding apa yang perlu ya. Ah silver sih, terutama silver guys, sebentar, ini apa nih? Ah ini titanium gak sih? Oh enggak, itu reruntuhan dah lama ya.
Penentuan jadwal nih guys. Oke, sebentar sambil nunggu siang. Abis ini ke Aurora terus guys. Ya. Nah, silver banyak di sini guys. Yuk kita cari di sini, kita penuhin aja nih. Masa kapalnya dicas bang? Oh iya, oke, aman guys, gampang itu guys. Gue udah kesini belum sih guys? Ah, si mod titanium tuh jadinya. Silver, fokus all in silver guys, silver kepake banget. Udahan bang, lanjut besok. Sama ikan pink lah, sekalian koleksi ikan pink guys. Passing 100 meters, oxygen efficiency decreased. Sabar ya guys ya, nunggu siang ya. Abis itu kita ke Aurora guys, oke? Upgrade tangki belum bisa guys, modification upgrade-nya di ini belum, lumayan koleksi baru coy. Modifikasinya katanya di Aurora. Oh, itu jatuh, itu penjatuh. Ah, nice, I got one. Please silver ore. Aduh, lihat lagi. Malam pro player. Oke, ntar lagi siang nih kayaknya. Ntar lagi siang guys. Kalau tangki sama fin ada di fabricator, gak perlu blueprint bang. Emang iya. Kelas gak sih? Oke, ntar lagi sih siang nih guys. Ntar lagi siang. Nice silver ore please. Ah, gue gak tahu ya, gold tuh kayak jarang kepake guys. Kita koleksi aja ya. Sulfur kurang guys, sulfur di sini nih. Gila, gue udah pede banget anjir nyalon-nyalon cuy ya. Gila, dari awal-awal gue penakut banget, gue jadi profesional banget ya sekarang guys ya. Ingat gak awal-awal gue penakut banget guys? Kalian kayak bangga gak sama gue udah jadi penyelam handal guys? Ya udah, gue tenggelamnya masuknya terus all in. Bangga gak kalian sama gue guys? Titanium boleh lah. Bangga bang, lumayan bang. Aduh, titanium itu gak usah. Titanium ingot, gak apa-apa lah koleksi titanium ingot ya. Gak apa-apa ya, daripada gak sama sekali guys titanium. Wah, dunia jamur nih guys. Gila, gue dunia jamur gak pakai ini bro. Berani banget gue ke dunia jamur gak pakai simot guys. Buat scanner room biar scanner room udah bisa bikin ya. Mau bikin gak guys, scanner room guys? Sambil nunggu siang, udah siang sih nih guys. Das gak sih guys, udah siang nih guys. Jauhan, anjir gue mainnya jauh banget coy. Berani banget gue main jauh-jauh ya. Jauh banget gue mainnya guys. Udah kagak pakai kapal selam, jauh gak terasa anjir, udah jauh cuy. Scanner room, scanner room mempergampang grinding. Oke, boleh gue tes ya, boleh gue tes bikin ya. Alright. Gak terasa udah sejauh ini loh kita, dapet silver gak tadi guys? Anjir, gak klik. Kosongin scanner room besok bang. Bang, bawa fire extinguisher, soalnya Aurora masih kebakaran. Emang iya guys, Aurora kebakaran. Bikin scanner di simot aja. Wah gila, gue gak terasa, jauh banget loh. Simot di modif, udah guys, udah gue modif kedalaman 300 meter. Where are you, Simon? Wih, lumayan nih guys, kita ambil aja. Kita taruh Simon dulu ya. Gak bisa gak sih gue taruh Simon nih guys? Cakep banget bro. Cakep, terkekep-kekep. Dah yuk. Mau di charge ya? 78% kuat lah, cukup lah itu guys. Aman aja guys. Dapat Aurora ya, Aurora ya. Kita bawa alat kebakaran deh, jaga-jaga ya.
Katanya alat kebakaran perlu, emang perlu guys, serius guys. Sama tadi gua mau bikin apa guys? Scanner, aduh berat ini guys. Eh nggak berat sih, sebenarnya gampang sih. Gampang sih sebenarnya. Alat pemadam bawa, alat pemadam bawa. Keburu malam lagi bro. Keburu malam lagi guys. Anjir gue nabrak markas sendiri. Kena damage coy. Apa sih? Inventory kosongin juga bang, di simot bang. Siap. Lah inventory-nya, oh ini sini. Nah, gue butuh titanium tadi. Apa tadi guys, ada yang ingat? Ada yang ingat guys? Untuk bikin scanner room. Oke, langsung gue pecahin aja sini. Aduh, anjir nyangkut cuy. Gold, butuh gold ya. Coral table. Gold, coral table. Copper ore. Oh, copper ore. Copper, oh copper bukan gold. Copper guys, copper ore. Copper ore bukan gold, copper ore. Apa copper ore. Halo, kenapa jadi pelupa gini anjir? Copper ore, titanium, copper ore. Oh, gold juga ada. Oh, gold juga ada. Udah keluarin aja goldnya. Goldnya keluarin aja. Gua enggak tahu butuh berapa tadi ya. Copper ore, gold. Table coral. Table coral itu bentuknya merah ya. Copper di bawah, di sini. Oke, sebentar sebelum itu kita bikin scanner room dulu ya. Scanner room dulu, guys. Alright, okay. Kenal suci bang, kenal. Itu adalah gold. Serius, gue nggak ada copper ore. Barang early game gitu gue nggak ada. Eh, keburu malam gak sih, guys? Seriusan, gue gak ada... Alamak... Serius, pusing cuy. Eh, ini keburu malam deh, udah, gampang ya. Scanner besok lah ya. Ya, scanner besok lah. Aurora, udah, bocil Aurora, gak sabar nih, guys. Table coral sih gampang nyarinya, ini table coral, guys, nih. Satu lagi cow, tinggal kopernya, masa gua nggak punya koper guys? Barang gampang gitu, ah yaudahlah. Yaudah guys, yaudah, ya bocil koper, ayo bocil aurora. Bocil aurora. Nih guys, gak apa-apa, sabar guys, bocil aurora udah gak sabar guys. Aku udah gak sabar belum sih? All system online. Banyak banget lagi cok. Item kosongin gampang. Ntar masukin gudang aja guys. Ada sinyal lagi guys. Anjir ada apa di sini guys? Tenang, ada storage. Ya udah nih kosongin sekarang ya. Nih kosongin sekarang tuh guys. Aman aja bro. Gak usah khawatir, aman aja. Ada dua guys. Tenang aja guys ya. Tenang aja, oke. Nih buang aja nih ikan busuk, ikan yang di rumah. Buang atau makan ya? Buang aja. Oh, ini banyak reruntuhan guys, lihat guys. Bener loh, mendekati itu aja langsung kita disambut alat-alat beginian coy. Nice guys, nice team. TBI nanying. Gak apa-apa, gue butuh sulfurnya. Gue butuh, I need the sulfur. Ah, ini copper ore. Nah, copper ore. Apaan sih, gak ada yang bisa di-scan, aneh banget. Oh, itu mencurigakan bentuknya. Bener kan? Nah,
Nah, cukup ya. Langsung. Gas lagi. Gas lagi, guys. Welcome aboard, Captain. Anjir, gue udah bener-bener disitu, cuy. Apa kamu? Kamu ini apa? Ah, metal selfish, bro. Ah, gak usah lah. Anjay. Guys. Banyak banget ini yang kalau gue mau teliti bisa gue scan semua ya. Apakah kamu gunanya di sini? Hah? Apakah ini kegunaanmu? Gak bisa, guys. Energinya padahal ada. Kok gak bisa, bro? Bukan itu, guys. Ini kali. Demek. Ntar, sabar, gue mau masuk sini dulu. Open system. Wait, ada yang ngumpet nih. Hah, si Glide. Aduh, gak guna si Glide, guys. Eh, ini kayaknya material early game deh. Kayaknya gak worth it deh, guys. Aduh, first aid juga gak butuh gue. Gue butuh air. Gak, ini skip aja, guys. Ini item-item early game sih, feeling gue ya. Ya, kita langsung ke kapal aja ya. Kita ke kapal, guys. Keburu malam, guys, di kapal, guys, ya. Buru malam benar-benar ngapain? Udah, cuekin aja guys, cuekin aja semua reruntuhan ya. All in langsung all in kapal gede, nah ada deket nih. Udah nyampe sih, masuknya dari mana nih? Baru nih kayaknya nih. Bisakah gue scan situ? Gak bisa, bro. Apa yang di scan di sini? Ada sesuatu di situ. Menarik itu kayak baru, itu baru guys. Ah, propulsion cannon lama ini mah waktu titanium. Masuknya di belakang. Coba bentar ya. Suara-suara aneh ya. Ada chest tuh, lumayan tuh, gua ambil tuh. Bentar guys. Aduh, kenapa harus ini sih? Modifikasinya masuk ke laut mana, guys? Life form readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Anjir. Kenapa ada gempa bumi, cok? Feeling gue gak enak ya? Ke atas, naik nih. Oh, ini kayak naik. Hei! Wah, anjir, gue yang nabrak, bro. Maaf, gue yang nabrak, guys. Kenapa gempa gini, cuy? Sabar, gue mau perbaiki dulu, ah. Bisa naik, guys. Nyangkut apa sih gue nih? Kenapa gak mau gerak ya? Bentar, sini gue naikin ya. Oh, ini ada tembok, ini kaca, anjir. Gak bisa naik, guys. Oke, berarti lo bukan lewat situ ya.
gempa cuy, gempa anjir, serem banget tempat ya. Minum dulu gak sih guys? Oke. Alright. Oke, kayaknya gue harus turun sih guys ya, supaya gue bisa lihat lebih jelas. Oke, tunggu situ sih modku kesayanganku ya. Aku mau ngecek ruangan ini. Ini di sini nggak ada apa-apa deh guys. Ini dari luar deh masuknya. Keluar aja. Belakang kapal ya. Ini bagian dalam tapi lewat ancur-ancurannya guys. Keluar lagi aja deh. Warning, ship structural integrity is low. Fire suppression equipment and laser cutters may be required. Oh, laser cutter bener. Is conducted at your own risk. Laser cutter tapi di mana makainya? Ini gue dari luar nih. Wah, pusing kali gue mau masuk lewat. Kok airnya jadi oh ini air radiasi guys. Ini gue udah di belakang nih, ini di belakang guys. Belakang maksudnya belakang sini. Kok airnya warna merah gini anjing? Oh, lewat situ benar. Bukan belakang sini. Ini apaan tuh? Ntar dulu nih kenapa airnya hitam anjing, creepy banget coy. Anjing, sumpah serem banget, cu. Oh, nice. Gak apa-apa, guys. Yes, blueprint baru, bro. Bro, yang bener aja, bro. Gue disuruh kesini, bro. Ini gelap banget, bro. Oh, nice. Gak apa-apa, guys. Di belakang sini banyak, guys. Di bawah belakang sini banyak. Banyak ini, cuy. Banyak resep, ya. Take that. Anjing creepy banget di sini. Airnya hitam, guys. Anjir, gua. Kalian bikin gua enggak nyaman, sumpah. Air gua habis lagi, gua enggak bawa bekal. Kenapa lagunya jadi creepy gini, cuy? Enggak ada lagi nih. Oh ini karena udah malam guys, udah malam cuy. Oh, itu ada lagi tuh, sama kayaknya yang tadi deh guys. Kok bisa diambil ya? Anjir dapat stok bah, geger rupanya bisa diambil ini cuy. Weh ambil dulu nggak sih guys, itu bisa diambil guys. Gue kira tuh resep. Nah, gue sabar guys. Mantap dapat ini guys, dapat soda ya. Ini bisa di-skip. The fuck is that, bro? Anjing gede banget coy. Oke, tenang Brando, tenang. Kalem. Di mana tadi guys? Aduh, gue lupa lagi di mana, cok. Ah, bodo amat. Cabut guys. Itu apaan anjir? Oksigen efisiensi decrease. Mana gelap banget lagi anjir. Kalem. Udah bodo amat guys, bodo amat sama yang tadi ketinggalan ya. Gue udah gak peduli lagi men, udah cabut aja guys. Masuknya di mana sih guys ini? Ini mana atas mana bawah lagi, gue udah gak bisa bedain mana atas mana bawah guys. Rupanya sih grinding dulu guys, ini guys, silver guys. Gue butuh silver guys. Nice banget.
Oke. Eh, masuknya lewat sini, guys. Masuk lewat sini nih. Tadi kayak disuruh pakai laser di sini. Anjir, salah jalan, bro. Sini nih, sini nih. Oh, itu kali ya, itu kali ya. Ini kali yang kita laser ya. Ini bukan, ini bukan. Oh, ke atas, naik. Ini. Coba lihat dulu, ada yang. Nih, udah bagian belakang kapal nih, guys. Bentar, kalau naik kapal gak enak, guys. Nah, tuh, mana guys, mana guys. Udah mulai terang nih. Naik ke permukaan, naik ke permukaan. Huh? Oh, ini masih bagian depan. Oke, gue muter ya, gue muter ya. Ini berarti sini nih, kalau mau ke belakang sini dong. Yang tadi nggak nyasar lewat kaca. Umpah gue nggak bisa bedain mana depan mana belakang nih tempat, guys. Itu bisa di scan nggak tuh? Bisa, anjay. Nih, dari sini kemana? Dari sini ke kanan atau ke kiri? Nih, lihat guys, nih. Dari sini ke kiri. Bentar, bentuk kapalnya kita harus lihat dulu, guys. Bentuk kapalnya kayak gimana sih? Oke, gua kanan ya. Itu tinggal naik di mana, cok? Agar naik kan, anjay. Bocil naik. Amat nih banyak bocil yang sesat, pusing gue. Oke, kanan aja lah ya. Nah, kalau dari tuh, lihat tuh. Nih bentuk kapalnya nih. Oh, gue ke kanan nih ya, tuh lihat tuh bentuk kapalnya gitu, guys. Nah yang ini hancur, nah depannya kayak masih benar gitu, tuh. Ini berarti balik lagi kita, guys, kita balik ke zero point. Kalau dari zero point, bagian depannya ya ini, guys. Nih bagian depan, makanya tadi gue muter ke belakang, karena kalian banyak yang bilang ke belakang. Dari arah zero point kita, ini depan nih. Nah, ya udah, oke. Mungkin definisi depan belakang kalian itu nih. Kayaknya ini belakang sih, guys. Ini belakang nih. Karena itu bentuknya kayak roket gitu ya, tempat dia ngeluarin rudalnya, guys. Nah, yang depan itu yang hancur karena kan dia landing duluan, jadi hancur. Yang bener gini, kita samain persepsi dulu depan kalian itu dari bentuk pesawat atau dari arah zero point. Nabrakan gua, anjay. Ah, perbaiki dulu, guys. Itu dulu, samain persepsi dulu. Depan belakang itu dari zero point atau ini belakang nih. Kalau dari kapal ini belakang, belakangnya ini nih. Oke, gua akan coba dari belakang lah, kita cek aja lah, guys. Anjing goblok. Apaan tuh? Wih, lumayan juga nih, apaan nih? Lumayan juga di belakang nih. Ada yang guri-guri nih, Cyclop Engine! Let's go, Cyclop Engine, guys! Nice, 2/3, cakep. Eh, rupanya bener loh, Cyclop di sini, guys. Guys, Cyclop Engine done, guys. Nice! Near blueprint,
required. New blueprint. Ini nggak sia-sia loh, kita ke belakang, guys. Guys, nggak sia-sia kita ke belakang, guys. Engine udah ya, engine udah sih harusnya. Berarti kurang apa tuh? Kalian bohongin gue, guys. Kalian mau scam gue, guys. Gue cabut, anjing. Co, anjing bangke. Apaan tuh, co? Gue cabut juga sekalian dari live streamingnya, anjir. Bocil-bocil belakang.